Menyampaikan kuliah, silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, yang kita sangat hormati tuan penerusi majlis kita pada malam ini, khususnya seluruh sokong pimpinan ahli jatah kuasa surau Al-Amin berjaya Pak Seksyen 32 Shah Alam, seluruh para imam, para pilar, para ustaz, seluruh yang hadir muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian pada malam ini, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita pada malam ini dan langsung yang kita lakukan ini. Kita mampu lihat keuntungan kepada hari kita diumumkan sebagai pemenang kepada mahsyar nanti, insyaAllah. Jadi sebab macam biasa, kitab di seluruh negeri Selangor, kitab Al-Nasyur-Nasyur, mudah-mudahan kita dapat masuk dalam kerja Allah. Kita akan baca selama 45 minit dan menjawab soalan. Ada. Ada. Kita jawab soalan lebih kurang 3 jam. Pasal penerusi tadi kata lama nak boleh dia dapat skill. Berapa tahun? 5 tahun. Berapa tahun? 2 tahun lebih lah. Lebih? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tapi alhamdulillah dah 2 tahun setengah. Sebab ada 2 tempat saya betul baru ni yang minta sudah tinggal. Pengurusi dia dah meninggal. Kita tak tahu. Yang ni walaupun 2 tahun setengah, pengurusi masih belum meninggal. Baik, insyaAllah kita bagi yang ada kitab anak tujuh surga, kita sambung muka surat 47 dari yang ke-11 kata pengarah rahimahullah ta'ala. Dan sunat mengamalkan amati akan bacaan dan zikir kerana firman Allah Ta'ala, kitabun anzalna ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi. Bermula Quran itu kitab yang menurunkan oleh kami akan dia, akan kitab lagi yang banyak kebajikan, supaya mengamati mereka itu akan segala ayatnya, ayat di dalam yang Al-Quran yang kita baca. Baik, kita masih sambung tentang sunat-sunat semayang. Sunat dalam semayang, kita tengok makna apa yang kita baca. Semayang ni banyak. Di antaranya ada rukun ataupun sunat qaudi namanya. Yang kita sebut, yang kita baca, contohnya takbiratul ihram, Allahu akbar, sunat kita hadirkan dalam hati Allah yang maha besar. Nampak tak? Hukumnya sunat. Mulut kata Allahu akbar, hati lihat maknanya Allah yang maha besar. Dan boleh kita panjangkan maknanya lagi, Allah yang maha besar, selain Allah semua kecil belaka. Itu tujuan kita disuruh sembahyang. Ayat-ayat yang dipilih oleh Allah daripada takbir, zikir-zikir yang dipilih oleh Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah yang menjadi bacaan dalam sembahyang, rukun dan sunnah, bukan untuk sekadar bacaan tetapi untuk kita hidupkan selepas kita salam sembahyang. Contohnya kita mula dengan Allahu Akbar. Bukan Allah nak dengar kita takbir, dari takbir saja tak payah semayang. Tak payah semayang. Allah kata takbirlah pagi 3 kali. Lepas tu tidur semula. Okey lah. Dia nak dengar takbir. Tapi bacaan-bacaan tadi supaya lepas pada kita semayang, kita hayati. Hayati ni bukan tafakur.
Hayat ni perkataan Arab, Melayu mana hidup. Hidupkan makna perkataan itu dalam kehidupan. Yang ni tadi aku semayang subuh, aku kata Allahu Akbar. Maknanya bila Allahu Akbar, dunia asrar, dunia itu kecil, Allah itu besar. Maka dalam, di luar daripada semayang, dunia kecil. 24 jam kita hidup tu, pandangan kita, akidah kita, dunia kecil. Barulah hidup, dia panggil orang yang semayang itu hidup, ada roh. Lalu tidak hati, dia sekadar rapat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ dia semayang dia. Nah, lepas pada itu tak ada. Maksudnya, lepas semayang, Allah Maha Besar. Bila Allah Maha Besar, siapa saja yang bercakap, apa kalau yang daripada Allah dianggap menjadi itu kecil, maka orang ini aku tak boleh ikut. Sebab aku sudah tak kira dari Allah Akbar. Bukan Allah itu Maha Besar dalam semayang. Lepas semayang, dunia Maha Besar. Itu silap. Jadi semayang kita tak hidup. Bila semayang hidup, lepas salat kita berhadapan dengan dunia, dengan majikan, dengan kerja, dengan kerajaan, dengan anak bini, dengan harta, dengan kuasa, cik kata. Yang besar, yang tu kata ni, Allah Akbar. Bila begitu ada dalam hidup kita, orang tu semayang dia ada roh. Nampak? Kita sampai salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Maha Besar. Nampak? Lepas salam, dunia juga Maha Besar. Dalam semayang Allah Maha Besar. Jadi sebab apa? Kita tidak latih supaya makna Allah Maha Besar itu orang panggil sedari dengan kehidupan. Nah, masa kita baca bacaan tadi, kita anggap sebagai rukun semayang. Dia hanya sebagai rukun semayang. Habis semayang tak ada. Nah, patut benda tu saja. Nah, umpama kita baca wajah tuat bialillazi fatara samawati wal ard. Aku berdiri ni, aku menghadapkan wajah aku berhadap kepada Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bila Allah boleh menjadikan langit dan bumi, dia pun boleh buat langit bumi. Taiwan boleh buat Taiwan. Langit dan bumi tak boleh. Malaysia lagi tak boleh. Nah, yang boleh buat langit dan bumi ini, ni lah kuasa besar. Bukan NATO, bukan Amerika, bukan Rusia. Ni kuasa besar. Hidup sama dalam kehidupan ini. Allah yang fatara samawati wal ard. Jadi itu patut berarti Allahu Akbar kabir. Allah Maha Besar, besar sungguh. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah ini Maha Suci setiap waktu. Nampak? Wajah tu wajah yang dikali fatara samawati wal ard. Kita mula baca, aku hadapkan wajah aku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Contoh, inna salati, sesungguhnya semayang aku. Wa nusuki, semua ibadah aku. Wa mahyaya, hidup aku, termasuk kerja aku, di kilang, di jabatan, di kerajaan, sostan. Nampak? Wa mamati, dan mati aku pun nanti. Lillah kerana Allah. Bukan di kerajaan. Bukan kerana anak diri. Bukan kerana adik kata. Kerana Allah. Jadi, kita hanya kerana Allah dalam doa kita. Habis mayat di dunia. Duit, ada duit, dia boleh halang kita macam-macam lagi. Nah, lipulus. Jadi ramah mari malam ini, lillah. Ramah pasal tak ada fikir, dia ada fikir, tak mahu. Ya. Orang nak bagi kita duit, ke mana ni? Duduk mana? Nama apa? Hasan. Jadi, bersiap-siap, mari sini pukul. Pukul 5, betul tak? Lima lebih, takkan betul tak dulu baru siap. 5:30 tak betul tak? Seksyen 17 hari ini.
Nah, okey, masa awak nak tabak tu dekat awak awak kawan lama lah. Dah 5 tahun tak jumpa dia kau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, siapa ni? Di mana pula ni? Di Kelantan ni. Contoh. Ha. Ha. Apa 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 apa. Oh, ya silah sembah. Walaupun awak nak suruh pergi kuliah ke lah. Ha. Dia kata saya nak jumpa awak malam ni pukul 7:30. Awak boleh datang tak kat tempat saya di Kota Kemuning ataupun di apa benda Kucung dan sebagainya. Dia kata tak boleh, malam ni ada kuliah. Nah, di Berjaya Pak, awak akan jawab lagi tu lah. Nah, esok lah. Tak boleh saya kata, saya nak pergi ke Singapura. Nah. Nampak? Jadi tadi dah saya jumpa awak, tak apalah dah dapat nombor awak ni. Tak, saya nak jumpa awak sangat-sangat. Saya nak bayar hutang awak dulu. 132. Awak pun kena pergi tu. Awak pergi si kuliah ke pergi bucu ambil duit. Ya, awak dalam surau, jangan main surau. Oh, iya. Pergi bucu lah. Jangan main duit. Aku tak tahu lah tadi. Aku tak pergi. Lama hari ni tak ada orang nak bagi duit. Ada lah nak bagi duit dengan aku lagi. Contoh. Jadi biarlah segala-galanya lillah. Biar doa kita itu hidup dalam diri kita. Nah, bukan kita jadi lebih baik daripada orang lain. Kita jadi lebih baik daripada diri kita. Jangan nak jadi lebih baik daripada orang lain. Orang dia ada makam-makam dia tertentu, ada bahagian masing-masing di sisi Allah. Kita biarlah upgrade daripada diri kita juga. Faham tak? Macam kita punya komputer. Nah, kita upgrade. Bukan upgrade. Faham lagi? Biar lebih baik daripada komputer kita tu. Yang kita pakai hari ni, biar lepas upgrade lebih baik. Bukan lebih baik dari komputer orang. Betul tak? Jadi, lama mana lah kita semayang, kita tak boleh pun nak terjemahkan doa kita. Betul tak? Sampai kepada rokok, sampai petihah, sampai kepada surah. Hadirkan baca. Kita ada bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang sangat huruf. Lagi kasih sayang. Simple. Bukan sebut tafsir dalam buku. Pasal kita sedang solat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buduk berkata hati kata segala puji bagi Allah. Pendek-pendek. Supaya kita ingat pada Allah. Nampak? Liyudabbaru ayatihi, Allah kata supaya mereka ini memerhatikan makna ayat, bukan mulut saja berkata makna tak tahu. Kalau hanya berkata mulut saja, hati tak tahu, akal tidak ingat kepada makna, itu burung. Ada burung boleh cakap? Ada burung ke lagi? Burung tiung lagi? Kakak unda tu tua ke? Kakak tua lagi? Gembala? Kerbau. Dia boleh cakap tak? Boleh? Boleh beri salam. Kalau pergi orang yang boleh tu berikmat, Assalamualaikum. Kalau pergi orang yang berikmat, padahal burung. Kita tanya dia, apa arti Assalamualaikum? Dia tanya burung. Dia boleh jawab. Dia pun tak tahu. Dia hanya ajuk. Mu'jiz pun tak tahu. Kita tak lupa ingat bila kalau yang buruk dia tu orang India ke? Wonderful. Nampak? Kalau Cina yang ni apa? Buruk cakap Cina. Jadi kita baca tak Rabbil Bili? Baca. Cuba kita terjemah Rabbil Bili wa Hami wa Duruni wa Hini wa Hafini wa Fahani dalam bahasa Melayu. Tak boleh? Buruk. Orang baru tarah burung. Jadi kita keluar surat malam ni, aku pula burung. Betul tak? Mari mengaji nak nampak kita ni bodoh. Itu baru betul nak mari mengaji. Bukan mari mengaji nak nampak kebodohan orang lain. Barang siapa yang mari mengaji nak nampak dia tu bodoh, itulah orang yang nak jadi baik. Sebab Allah Nabi kata, "Iza aradallahu bi'abdihi khaira basarahu bi uyubi nafsi au kama qala." Bila Allah nak seseorang itu menjadi orang yang baik, dia akan mula jadikan orang itu melihat kekurangan diri sendiri. Kita baca dah Rabbi billi warhamni wajibni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Ada yang setengah tu siap tajwid. Wah, muain. Cuba tadi mah lagi. Apa maksud? Dah, dah boleh. Tu baguslah bubuh. Okey tu. Esok, sini-sini ada bubuh. Ada? Ada. Saya jumlah ada. Ayah, jadi dalam cengek ada. Bang. Kambing? Kamu cari kambing esok. Tak apalah, cari kambing esok. Pergi kat kambing. Kambing, good morning. Kambing-kambing, boleh tak terjemah dalam bahasa Malaysia? Apa bahasa Allah boleh pergi, warna-warna, kami itu boleh jawab lah. Tak boleh. Jadi, kita tak boleh jawab. Tapi, boleh kambing lagi. Itu fokus. Jadi, itu lah kekurangan. Aku sudah bayar 15 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Ada yang pokok tajam, nasi kebangsa, jambu panjang, buat comel dan kedap. Tapi suruh saya buat, tak tahu. Masih tak lah. Kamu? Apa salahnya kalau kita tahu apa yang kita baca daripada tadi sampai ke salah? Nah, baru orang yang serius dengan solat. Kita tak boleh tafsir surah Al-Kahfi. Kita turun tak boleh naik surah Al-Baqarah. Cuma, Pak, biarlah tahu makna bacaan dalam semayak. Tak tahu juga. Bukan cak ayam tau, cak ayam. Tapi bukan orang sini, apa sini boleh. Orang sini. Sebab Allah kata, ini kitab, ini kitab. Maknanya ayat Quran, anzalnahu ilaika, kami suruhkan kepada kamu, wahai Muhammad, daripada Muhammad, kepada ilaika, kepada kita semua. Mubarakun diberkat. Nampak? Lagi pula liudabbiru ayatihi supaya ditakbur, supaya diperhatikan maknanya, bukan huruf saja. Huruf tu Arabi, inna anzalnahu Quranan Arabiyyah, kami turun Quran bahasa Arab. Kita orang Melayu bahasa Malaysia, tahu tak makna? Tak tahu, belajar. Betul tak? Orang yang nak lama diikut arahan Al-Quran. Tapi orang yang baca dan dia tak tahu makna, dia dapat pahala. Arahan tak dapat apa-apa. Pasal dia tak. Tidak ada sebarang bacaan di dalam mana-mana kitab yang kita tak tahu makna dapat pahala. Kenaikan bagi Quran. Tu kita duk baca malam-malam tu, dua mulai, tiga lah, tak tahu makna, tapi tetap dapat sawabul kiraah. Ada pun hidayah kepada jalan yang benar, tak dapat. Tu mesti orang yang faham apa perintah Tuhan. Lepas tu Nabi bila turun ayat, bukan Nabi baca saja, Nabi yang sabar pula hukum. Kan dia kan ustaz-ustaz ini balik kota, balik usia, dia buat buku suci terjemahan bacaan dalam solat RM5, RM4, betul tak? RM6 poket. Ada kita beli, mana beli? Kita dengar RM4, RM4! Kita ingat RM20. Tak riak, tak beli. Abang tulis-tulis makna-makna dalam semayang. Apa tak dalam RM4 beli? Mahal. Boleh tak bayar 4 kali? RM4 tak beli lagi. Buku kecil boleh nak poket. Kalau geng RNZ tak celah muka. Kecil tak satu lagi orang muka balik. Kena makna Rabbi Billy. Oh, ya Allah ampunkan dosa. Ijab tak betul. Letak balik. Jangan tanggung mana ke tak. 3 bulan bagi kat main dulu lah. Kapan dah makna dalam. Dah RM4 terkejut dengar, tapi maybe 40,000 2 biji dalam pos. Bapak tak muat bodoh dekat yang tak umur main dan sunat masuk dan semayang dengan rajin kerana mencampur Allah Ta'ala akan lawangnya, iaitu malas. Dan pada firmannya wa'idha qawmu ila salati qawmu kusala, artinya dan apabila berdiri oleh mereka itu orang munafik kepada semayang, mereka berdiri, mereka itu pada ketika malam, iaitu sekat.
bila kita nak bangun semayang, bangun dalam keadaan seronok. Tak? Kita tengah lepak, dia main Facebook, jodoh dekat rumah. Jodoh gampang. Wabarallahu akbar. Oh, seronok. Nak semayang tu buat. Biar gitu. Sebab apa? Sebab Allah cerita dalam Quran, orang munafik. Bila masuk waktu semayang, alamak, semayang pula. Ha, baru nak relax. Ha, perasaan tu kusyal dah di panggil. Perasaan malahnya tengah-tengah sedap sembang tu kita bila Allah 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 orang beriman dia akan rasa seronok boleh semayang lagi menghadap Allah Ta'ala. Tapi orang menampil pun baru semayang lagi tak ada sembang lah bila ni cepat sangat lah korang tak kena tengah jam tu. Perasaan tu munafik. Kita kalau kita itu bukan munafik. Dia perangai munafik. Tak boleh. Jadi latih-latih lah. Walaupun mula-mula buat-buat dulu. Seronok dengan saya. Akhirnya dia akan seronok juga. Ha. Biar sebab dapat saya satu nikmat yang besar. Maka kalau kita dapat duit, ada tak kita dia tahu? Duit muda. Ada tak kita dia? Tak ada. Nih. Nak tengok semalam interview dalam TV. Terima kasih. Lepas belanjawan kami akan dapat RM200 tiga kali. Terima kasih Datuk. Oh, oh, terima kasih. Jadi bila bapa mak Allah, 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 terima kasih ya Allah, boleh semayang lagi. Orang yang mati dah tak boleh semayang dah. Terang. Kawan kita meninggal tahun lepas 2015 sudah tanam tahu dah tak boleh semayang. Itu yang meninggal tahun lepas tak boleh semayang. Yang meninggal masih zaman Jepun tahun 1940 nak meninggal dunia. Tak ada. Sudah berapa tahun? 80 tahun meninggal dunia tidak boleh solat. Yang meninggal zaman Portugis menyerang Melaka, perang dengan Melaka, terang Alfonso di Al-Mukakir ini semua sudah 675 tahun. Ha lagi. Duk di alam barzakh. Kita masih boleh semayang. Bila di komat, bila sampai waktu, bila dia nak semayang, seronoknya boleh semayang lagi. Orang lain tak boleh semayang lagi. Aku boleh semayang lagi. Jadi latih biasa ke. Mula-mula tidaklah latih itu. Nah, alam bisa tegal biasa. Ha. Sebab boleh semayang kan? Nah, jadi bangunlah dalam keadaan rajin supaya kita tidak disifatkan oleh Allah sebagai perangai munafik. Kerana munafik, perangai dia bila nak semayang lain pula, dia rasa malam. Dia buat tapi rasa dalam keadaan segar. Kamu, bila mereka itu bangun tetap semayang. Tapi kamu kusyadah. Allah mengambil sifat. Mereka bangun berdiri nak semayang. Hal keadaan mereka itu bersifat rasa segar. Nah, jadi satu yang Allah mengatakan. Mayang bulan baru nak relax, baru nak terbang, baru nak tanda belakang. Mayang bulan, berangan munafik. Faham lagi? Jadi, modal tak kita ada berangan munafik. Tak boleh. Muka jomel. Ha, muka jomel. Dia berangan jomel. Berangan jomel ni, berangan orang berima. Kita tak boleh nak sama tarah dengan sahabat nanti. Nah, ha, tapi kita follow belakang dah kena. Nah, nak potong tak kena, follow macam kodoh takkan tak kodoh. Jauh pun nampak kau pelik. Nah, jangan tak pasak kodoh kau. Nah, tapi boleh potong sahabat ni. Martabak ni. Ada ni. Sahabat kita tak boleh potong tau. Pasal dia sezaman dengan Nabi. Zaman yang paling berkat. Kita sezaman dengan MB. Dah sunat memegang oleh tangan kanan akan pergelangan tangan yang kiri. Dan letakkan keduanya di bawah tadi. Dan di atas pusat. Kerana hadis Ibnu Khuzaimah daripada Wa'il bin Hujurin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri. Artinya semayang aku serta nabi sallallahu menghantar ia nabi akan tangan yang kanan atas tangan yang kiri di bawah tadi. Bila takbir sunat kita letak tangan kanan ni atas pergelangan tangan yang kiri. Allahu akbar. Pegang boleh, letak saja pun boleh. Faham lagi? Letak gini tak pegang boleh tak?
Ha, pegang yang boleh. Eh, ha, jangan tarik, tabu juga. Apa pegang dia situ? Pegang kuat di pandas. Lepas tu letak atas pada pusat, bawah pada jari. Letak sini. Ah, okay. Ha, kerana hadis wangi bin Hujri. Nabi bila takbir, dia ambil tangan kanan, letak atas. Dari tadi masih angkat nak letak pun tidak ada benda-benda boleh. Allahu Akbar. Itu. Ha. Kalau nampak yang pelik-pelik tu bukan orang hadis Nabi. Itu rekaan saja. Ha. Allahu Akbar. Ada dalam hati ke? Kalau ada dalam hati, okey, alhamdulillah. Dia jadi seorang. Ada hati. Kata sahabat, aku melihat Nabi bila dia mengangkat takbir, sebelum dia letak, dibuat silapkan ke depan begini, lalu dia letak. Okey dah. Boleh kita buat. Ha. Tapi semua yang terbaik, yang Nabi. Dalam semayang, kalau semayang terbaik, apa Nabi? Pasal dia, orang yang paling baik. Betulah. Nabi mana kelas dengan yang dia tuang tu? Dia. Ha, dia lah. Tak tahu lagi. Ha. Nabi lah. Tak lagi. Biar jangkir kemah aku tu. Ha. Ha. Nabi Muhammad Musadah wabah panggil. Dah sama Rasulullah lain. Nak panggil dengan Nabi Adam? Tak boleh. Nak panggil dengan Nabi Musa, Ibrahim, Yesus Kristus? Tak boleh. Nabi Muhammad ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ha. Kami bangkitkan seorang Nabi akhir sekali nama Muhammad yang Allah ni rahmat seperti yang ada. Adam ni bukan bumi dia 10 planet dan seluruh lapis bumi. Kenapa? Kita ada berapa planet? Ilmu alam lah, ilmu alam. Ilmu alam ke sains? Sains, berapa planet kita ada? Sembilan planet dalam bulan baru ni jumpa satu planet baru. Kenapa? Jadi 10. Waktu kita dah buat 10. Kita dah buat 9. Tapi 10-9 ni pengetahuan kita. Pengetahuan Allah. Sebab inilah Nabi bukanlah yang terbaik pada bumi. Ha? Seluruh alam, lil alami. Alami ni termasuk semua planet yang ada. Planet 10 ni bawah satu sistem suria kita. Sistem suria lain, galaksi lain. Orang lagi. Ada berbilion-bilion lagi sistem yang lain yang Allahu a'lam, Allah saja lebih tahu. Nabi terbaik. Pegang, ha. Nabi tu Rasulullah. Lepas tu Nabi tunjuk bulan sebelah tu. Cuma. Oh. Kita bukan budak menunjuk daging tak sebelah. Budak nak ibu-ibu batu, daging di masa, kita menunjuk sebelah. Apa? Memimpin mana? Sebut Rusia, Amerika, Perancis, Kanada. Ditunjuk budak sebelah tu, ada? Ya, apa sempat? Buat ramai tak tu, dia menunjuk. Jadi faham baik-baik. Ne? Bukan barang-barang orang Rasulullah. Nampak tak? Ha. Jadi gini, Allahu Akbar. Simple saja. Nak tengok orang sedikit, tengok imam-imam dunia. Dulu kita banyak nak tengok, sekarang dalam YouTube. Betul tak? Awak tayang di YouTube. Nah, ha. Ha. Solat, solatul asri. Nah, ha. Ha. Contohnya, fil kahirah, di kahirah. Nampak? Nah, solat asar. Nah, at Moskow contohnya. Dia dah keluar. Eh, di Mekah tangan ni tak? Segi Madinah sama tak? Allah Allah. India gini tak? Orang kaji pergi India. Dia tak pergi tapi tengok dalam TV. India. Masjid di India, Delhi. Allah Allah. Sama tak? Masjid di Jakarta. 20,000 orang boleh haji. Ha? Allahu Akbar. Ha, okey, sama. Terawih ini juga kan buka. Alhamdulillah. Ini buka. Allahu Akbar. Sama tak? Kita pergi Masjid Nabawi. Kita semayak belakang imam Masjid Nabawi. Kita tengok. Allahu Akbar.
Akbar. Kamu tak. Kau ini dia. Apa panggil dia? Bodoh. Apa bunyi dia? Karena Nabi SAW idza qama ila salat. Sahabat riwayat, Nabi ni aku tengok. Kita tak tengok, sahabat dia tengok. Perhati semua. Pasal dia Rasulullah, sahabat tengok. Nabi ni bila dia bangun nak sembahyang, dia angkat tangan, rafa'a yadaihi wa huwa mankibaihi. Sembahyang dia sama. Nabi angkat tangan sampai ke bahu, kemudian Nabi letak tangan ni yumna ala yusra. Allahu akbar. Jadi mudah. Nah. Yang betul belak-belak tu pasal apa? Nak nampak lebih. Kenapa? Nah, kerana nak letak kali nak lebih. Jangan buat ibadah. Buat lain. Okey. Nah, orang sokong Selangor kata kita sokong dia nanti tahu nak buat lebih. Nah, masuk ke tak ke dunia. Nah, waktu lari main jam kan berarti tak ada waktu tua kan. Nah, umur 70-80 main dah nanti. Nah, dia nak nampak lebih sikit. Umur 90 main roller blade. Nah, ada orang tak ada. Tapi Pak Adam ni Pak Ketak tak. Selalu kamar wahai tunggu ni bersabi. Kamu semayanglah macam aku semayang. Nabi semayang Allahu Akbar. Kita kata dia Allahu Akbar. Dari sini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang nak start tu. Mana nak letak tangan sini lah. Jangan letak kau. Dia pandangan-pandangan Imam Mazhabi terjadi perbezaan. Contoh letak tangan. Bukan kerana rekaan Imam lagi. Kerana mereka memberatkan mana sanak yang lebih kuat di sisi tasbih mereka. Faham ni? Sebab sanak ada hadis-hadisnya berbeza. Tapi Imam Hanafi dia hanya sampai kepada ni hadis yang letak di bawah pusat. Maka dia menjadi pendapat yang utama dalam Allah Hanafi tangan di bawah pusat. Rendah sikit lagi tu. Nah, Imam Hanafi tangan di atas dada. Hari atas dada begini, atas daripada Imam Syafi'i. Kerana ada hari diriwayatkan diri dia. Bagi pandangannya atas dada itu maknanya ada terdiri begini. Imam Syafi'i dan satu lagi Imam Maliki mengatakan atas pada pusat itu adalah sanad yang paling kuat. Alat tak boleh hidupkan atas pada dada. Mana bawah pada dada. Di sini roh. Jadi berbeda. Jadi ini dada, ini pusat. Tengah-tengah lagu. Semuanya betul kata kerana ada sandaran. Dan lain pada tu jadi mengaruh. Nak kata Imam Hanafi, oh pada pusat. Ni tak pegang riba. Mana ada mazhab? Kata kata atas dada Imam Hanbali hatinya dah atas tekuk. Benar tak? Atas tekuk tu. Mana ada? Ni bukan ada pada orang. Jadi jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Sebab bagi ulama senang. Kita balik rumah kita makan nasi. Jangan ada orang hijau masuk orang ini. Itu lah. Ni ada mamah kubur banyak mana bunyi. Mak kata kubur sikit. Saya baca dalam jenis dia kata kubur 9 kilo. 9 kilo goreng dan sunat zikir dan doa kemudian dia selesai semayang kerana hadis Bukhari dan Muslim kerana Nabi SAW iza sallama minha qawla la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yamna'u dzalikat min dzalikat. Artinya dan adalah Nabi SAW. Apabila salam di Nabi daripada semayang, nescaya berkata di Nabi agar dari dan Allah hingga kesunahan. Baik. Lepas pada salam, sunat kita berzikir. Bila sebut sunat,
Kalau tak detail dosa tu. Jadi sunat, kita faham mana sunat. Sunat di sini bukan maknanya masuk jari. Faham? Sunat maknanya ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu dzukuhu. Siapa yang buat akan dapat. Tak ada. Siapa yang tak buat tidak disiksa. Jadi tidak wajib kita berzikir lepas mayat mengikut imam. Lepas mayat tak wajib berzikir ikut imam. Lepas mayat tidak wajib kita berdoa ikut imam. Nampak tak? Lepas mayat tidak wajib lagi makmum berwirid ikut imam. Ingat tiga perkara ini. Imam kata assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis ha? Bila habis, makmum tidak wajib zikir bersama imam. Makmum tidak wajib berwirid bersama imam. Makmum tidak wajib berdoa bersama imam. Ha, jika dia nak bersama juga, akbar. Jika dia tak mahu berzikir, silakan. Dia nak zikir lain pada yang imam baca, boleh. Dia nak zikir sambil berjalan, kan nak ambil anak dia pula, hantar tuition, silakan. Kerana ikut imam, Nabi kata tuan imam, dia utama ambil. Dapat kami ikut imam tadi, dari takbir sampai salam. Faham? Itu kita kena ikut imam. Sebab Nabi kata, ijah kabbaru imamu fakab diru. Bila imam takbir, maka kamu kumpul takbir lah. Ijah kuaka'a farka'u bila imam rokok, kamu rokok. Ha? Ijah sajadah fasjudu. Bila imam sujud, kamu sujud lah. Tapi tidak ada Nabi kata, bila imam wirid, kamu wirid lah. Habis itu je. Jadi, lepas mayat, selesai kita mengikut imam. Betul tak? Jadi, akbar kalau kita tak ada kerja, kita berzikir bersama-sama, berdoa bersama-sama. Tapi kalau kita nak zikir lain pada imam, dibolehkan. Contoh imam, bila salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam kata, Allahumma antas salam, aminkas salam, wa ilaika ya'udhu salam, salam. Kita tak mau kata tu, kita nak kata, Assalamualaikum boleh, silakan. Tak ada ulama lah. Ha? Kerana habis dah tempat mengikut imam daripada takbir sampai salam. Lepas salam, akhbar kita ikut imam. Bukan buat wajib. Tapi bila kita nak wirid lain pada yang imam, jangan buat. Nanti mengganggu majlis orang. Majlis solat jemaah, satu pemimpin. Pemimpin kita kena hormat. Tepat orang. Imam habis mayat, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita nak kata lain, boleh perlahan dah. Atau kita nak kata perlahan. Biar imam buat tu dia buat. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ha. Pasal imam ni tempat tu dia yang memimpin. Ha. Dia nak bilik lain. Pulang tak? Ni tu. Tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu imam. Astagfirullahaladzim. Dia pula. La ilaha illallah wa lahu la sharika lah. Bagi apa? Angkat, ikat, letak dalam kolam. Ya tak? Mu tak wajib diri sama imam. Tak wajib zikir sama. Imam berdoa, mu tak wajib amin. Sunat je. Tapi mu nak doa dari pelan. Jangan ganggu majlis orang. Betul? Ini macam kuliah itu ni. Tiba-tiba dia bagi depan ni tahlil. Atau dia bertaspek. Taspek itu dapat pahala tak? Tapi ganggu macam dia kan? Orang tu mengajar. Mengajar taksi, mengajar tukar ni. Dia nak pergi depan. Allah, Maha Allah, Maha Allah. Dia lebar ni. Adab-adab penyanyi pula. Nah, ilmu, amal, adab beramal. Nah. Jadi antaranya Nabi dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca tu akhbar. Saya ada kerja. Setiap kali saya semayang, saya kena terus naik motor pergi ke 20 km. Ada hal yang kita mesti selesaikan. Tak ada salah. Uzkurullah qiyama wa qu'udan. Allah. Zikirlah Allah. Diri boleh, duduk pun boleh.
Siapa yang gagal fikir bersama imam? Tengok. Orang ambil fikir, ambil motor, start. Rum. La ilaha illallah. Allahu la syarik. Dalam. Ada masalah. Dapat saya fikir ada depan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya mohon lah, Kemudian Nabi kata lahul mulk wa lahul mulk Allahu Rabbi. Lahul mulk wa lahul hamdu. Lahul mulk, kerajaan sebenar milik Allah. Allahu Rabbi. Sebab itulah bukan kita nak buat tayang-tayang lawak ni supaya kita fahami dan hidupkan maknanya dalam kehidupan kita. Lahul mulk la pada hu ni. Lahu tu asalnya dua. La sebalik di bawah. Hu itu domain huwa. Ha, la ini ada banyak mana. La di kisah dan tamlik. La di sini mana? La milik. Maksudnya lahu milik bagi Allah segala kerajaan. Ha. Tengok kita milik bukan tiga makna. No? Tak duit. Lahu hu. Ni kena tutup puluh, B kena tutup puluh, dah kena ada dua puluh, suruh orang belakang. Waktu nombor 10, maknanya tu, milik Allah segala kerajaan. Kerajaan-kerajaan besar kecil belaka, kecil apa? Nah, kerajaan Rusia, kerajaan Amerika, China, Korea yang ada berhubungan dunia. Malaysia, Malaysia ada, tak tahu. Malaysia ni kalau kita ambil, itu dia berapa-apa. Geluh ke bulan sekolah. Kalau sekolah pun berbulan, kira. Kalau kita-kita. Kita cari, Malaysia tak tahu. Lupa cerita rindu ke penting, ada penting. Saya tak tahu, Malaysia tu pun berapa-apa. Dia tak tahu ada. Kalau poli, saya tak ada. Benda yang sedikit, kau ni macam tak tahu. Negara-negara besar, kerajaan-kerajaan hantu gitu ni, ya. Kecil. Kerana ni lahul mulku milik Allah sebenarnya kerajaan langit dan bumi. Bukan untuk sejak sebagai lagu kita buat macam tanding dua lagu kan? Untuk kita hayati hidupkan makna itu dalam kehidupan kita. Allah yang besar kerajaan. Kerajaan dunia very 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 smallest. Sangat kecil. Tapi kita kerajaan Allah. Kerajaan Malaysia tu besar dah pada undang-undang Allah. Betul tak? Macam mana kita nak mati dalam keadaan kita tidak menerima hukum Allah? Allah kata, wala kamu tunai lewaan kamu terima. Jangan mati. Malaikat dalam keadaan kamu sudah menyerah diri. Terima segala hukum Allah. Baru boleh mati. Kalau tak, jangan mati. Dalam mana kawan-kawan kita yang mati dalam keadaan masih hidupnya, dia tidak menerima hukum Allah. Lebih baik daripada hukum. Betul tak? Ya, kalau tak nak. Bukan kita tanam sesuah pada kerajaan Malaysia, sesuah pada kerajaan Allah. Allah sudah kasih wakilnya, kita nak namanya muka buah nanti. Ha, dia akan katok, habis dia katok. Bukan katok dengan suku yang kita main tengok. Yang keluar ni tengok. Tukul dia sebutlah kita terakhir keluar. Dia letak atas bukit, hancur bukit. Ha, dari mana-mana orang tak setuju dengan hukum Allah, boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi, ada satu cara. Syarat dia, dia punya test kepala dia dekat air ni. Masuk kepala dia. Ha, tengok, tahan tak dengan air ni. Siapa nak? Dia dah kenal apa traktor air ni. Allah tu tu tak ada, tinggal macam. Ha, otak gigi di sini. Ha, tu baru air ni. Ni muka buat nanti. Suaranya tu suara petir. Kuat dah. Bukan kita tak pandai politik. Kita agama je. Siapa yang tidak suka hukum Allah,
Allah Subhanahu yang keluar daripada bumi. Ha, dalam mana? Dalam hadis. Allah kata mana? Man lam yarda bi qadari wa lam yashkur ala qadari wa lam yashkur ala ni'mati falyakul min tahti samai. Siapa yang tidak syukur hukum aku? Ha, tidak sabar dengan ujian, tidak terima kasih dengan nikmat aku yang begitu banyak, sila keluar daripada bawah tanah ini. Betul tak? Jadi orang tak setuju dengan Islam, keluar daripada bukan Malaysia, daripada planet bumi. Mau beli bumi lain, takut ada jual kat pasar malam, bapak beli, duduk bumi dulu. Betul tak? Faryakhruj, takut ada yang ngaji arah sini. Faryakhruj, mana pun. Keluar. Masuk ulul arah. Keluar. Minta disamai daripada bawah langitku. Orang yang tidak suka manlam yarba bi qada'i, siapa lah tidak yarba suka bi qada'i dengan hukumku, fal yakhruj, sila keluar. Ha, kita pula tak, siapa yang nak hukum wujud sila keluar dari Malaysia. Pernah dengar? Ada pula dia nak buat kita keluar dari Malaysia. Malaysia ni bukan untukmu. Bumi ni hak Allah. Hadza ardhu hilkum lillah. Nampak tak? Ha? Bumi ni milik siapa? Milik Allah. Siapa tak setuju hukum Allah, keluar dari bumi. Ha? Orang kerja dengan company awak, awak buka satu syarikat, pekerja awak tak suka dengan peraturan syarikat awak, dia boleh keluar pada syarikat awak. Dia boleh hantar awak. Dia kata apa? Mari sini. Saya sudah 2 minggu bekerja dengan syarikat bos. Saya tidak senang dengan beberapa peraturan bos. Bos tidak buat. Ha? Apa? Tak ada masalah. Tapi bila kita koyak, kita kata politik. Bukan, itu hukum. Peringatan, tazkira. Ha lagi. Sebelum kita mati, wa antum muslimun. Inilah yang Nabi Ibrahim pesan pada anak-anak dia. Jangan mati melainkan dalam keadaan kamu tunduk pada hukum Allah. Allah Rabbi walakul hamd, puji-pujian kepada Allah. Orang pandai dari seksa-seksa kapal kebang dan sebagainya, pandai lah, maka milik puji yang sebenar milik Allah. Sebab Allah beri dia akal. Nah, orang Jepun, orang Korea, orang tu boleh buat apa sok-sok. Ini jadi jaga peniti. Jaga peniti tu satu berapa ni? Cuma jawab. 0.2 gram. Bukan 1 gram. 0.2 gram. Ha? Jaga peniti. Ingat tak? Letak dalam laut je lah. 0.2 gram. Paku buat PCM 1 gram. Letak dalam air je lah. Korea buat kapal 665,000 ton, 45 padang bola panjang 665,000 ton, letak dalam air, letak tenggelam. Bijaklah. Siapa buat akal? Allah. Ke masa beranak tu akal tak ada, mak dia pun upload akal. Nak buat tak? Download dulu, pak upload pun dalam kalau kau punya install. Jadi bijak. Ya, Allah buat. Tuh. Kemudian bukan akal tadi. Fasiliti lain dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan mulut, dengan orang-orang dan sebagainya. Siapa buat? Allah yang buat. Maka sebenarnya kepujian milik Allah. Ha? Bukan kita pinjam tak apa namanya. Sekadar yang Allah bagi pinjam. Profesor matematik, Allah Allah bagi dia ulama buat di sini. Baca kat Sultan matematik. Tapi dia punya degree buat di Rusia. Master di matematik dia buat di Jepun. Dan dia boleh kali buat PhD di UK. Tak buat dengan PhD matematik di UK, dia ambil last kali PhD di planet Pluto. Hebat sungguh. Mana? Dia masuk dia kena kalkulator. Ha, nampak kalkulator sudah hancur. Lawang dia punya pikiran. Tetapi bila Allah tu Allah tarik balik dia punya ilmu matematik. Itulah. Nah, dulu kan hanya dulu dia profesor bila dia kuala itu matematik tahun 72. Sekarang Allah 104 tahun. Ha, tanya dulu campur dua, dia jawab syahadam. Pasal barang pinjaman, betul tak? Ha, jangan sombong lah kita. Eh?
Allah bagi pinjam sekejap. Dunia kita bukan sebenar, yang sebenar di akhirat. Next. You be Allah yang hidup, wa you mean Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima akhfaita. Jadi kita berdiri dekat tulang dan sunat, fikir dan doa, kemudian daripada semayang. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan selama 3 jam lagi, saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk pihak surau untuk memungut derma pembangunan surau dan Tafa Al-Amin Berjaya Pang. Sumbangan akan diikuti oleh petugas yang menggunakan Yes, lagu ni ada nombor-nombor ni. Petugas lah kalau petugas sekarang. Ini contoh model petugas. Adik-adik macam ni dia ada tag lagu ni. Nah, ada tag lagu ni dia akan pergi bersama. Jadi bergerak sekarang untuk mengumum bersama. Ada satu surah itu bila diumumkan, dia tak bangun sampai habis tu je. Dia letih sangat tu, tertidur menyalur dia tu. Dengan taruh pegang di tangan, dengan ketek itu. Dah habis mayat pun dia tak bangun lagi. Tak, ayah dia bagi ambil buat balik. Nak tutup tangan. Kutip-kutip. Hati-hati jalan ni, jangan pijak sampai mata orang. iPhone saya turun lah bang. Tak wajib bagi ya, ini bukan tiket kuliah. Dah tahu dah tadi sumbangan untuk dibawakan surah kita ini. Dan kafa untuk kelas agama. Mana tahu kita bagi derma malam ini, kita mati malam esok, malam sekarang. Jadilah kita semua terakhir dalam hidup kita. Terah? Satu lebih. Kalau kita tahu esok kita mati. Mu kalau tahu esok mati, kumpah lagi. Mu nak derma buat tu. Semua yang ada. Terah? Semua yang ada. Pakcik, kalau tahu malam malam ni pun 3 pagi. Nak bagi berapa ribu untuk surat? Semua. Tapi oleh hanya lambat ke mati, seringgit. Itulah demi manusia. Lagi tak terkepik, kenapa kau? Dia akan bagi sikit-sikit lah. Macam orang mencuri ya, bila orang kapur dah tangkap, boleh tangkap, orang dia kata tak maulah tambah tak. Masih orang nak tangkap, dia kata apa? Jawablah. Allah lebih banyaknya soalan. Tak apalah kita pakat tengok. Mana tahu kita selesai masalah, kita dapat ilmu yang lebih manfaat. Baik, kutip dia mana? Tengah-tengah ni siapa kutip? Kalau dia main titi, win saja. Win dah tak, win. Selamat kalau tengok ni. Tengok diri dia tak boleh. Kalau dia lupa tak laju, orang beri selamat. Tapi kuat ni. Jangan cukup. Kutip. Kalau duduk tu tak panggil. Tak panggil, panggil lah adik. Sini adik. Tangan dia pula Allah silap asalam terbagi dua kali. Terbagi dua kali. Mula-mula bagi dah 5%, bagi pula 5%. Kereta wajah 40 ribu. Ejah bagi 1,500. Kuki. RM1,000. Ya ayam. Bagi. Tamu bagi juga buat-buat letak tangan. Dia kata. Supaya orang tak kata. Next. Kata Natan ni tak fit juga. Tak bagus dia. Ni bukan tiket kuliah. Nanti Maksura akan umum banyak-banyak mana. Orang yang tak bagi pun tak berdosa. Orang yang bagi je, aku dosa. Dan kalau Allah nak, Allah bagi 3 bonus, iaitu panjang umur, murah rezeki dan cerah di dalam alam barakah. Amin. Dengan surat tak boleh cerah kubur. Kalau kita CEO, TNB, telefon, tak ada cerah, gelap kubur ni. Kita puli TNB dia, panjang tiang api dia, 3 kali dah punya tarik, satu lah lokang. Tapi ada surat tak, cerah kubur. Cerah? Mati dina Allah kau bila diumumkan derma jihad, disedekahkan seluruh kebun, kedai dan rumah-rumah. Seluruh kebun.
Okay. Kalau kita nak bagi RM5, duit ada 10, minta pun duduk. Eh, balik 5. Salam. Boleh. Boleh. Macam orang pergi tengok orang basking juga. Orang basking kan? Dia nyanyi tepi-tepi jalan. Tak, dia nak bagi tapi duit dia ada RM5. Atau duit ada RM10. Dia letak itu, dia ambil balik RM5. Jangan ambil aja RM5. Itu juga dengan duit derma. Boleh. Domain ada duit pula tu. Kau belakang macam nak main magic. Bagus pula. Anak siapa ni? Gede. Alhamdulillah. Baik. Allah Rabbi. Allah kata dalam Quran ni tijaratan dan tabur. Bisnes yang tidak akan rugi. Mana garanti untuk? Salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua-dua pulak petik ni. Jangan balik dengan sama tu. Baik, sambil-sambil kita menderma untuk surah dan kafar, kita tengok soalan orang Syahadah. Kalau tengok solat, imam terketut macam mana dengan solat tersebut? Batal ke? Atau makmum kena ganti? Tapi kalau ganti, macam mana nak ganti? Itulah suruh mari. Abang suruh mari. Itulah sekarang ini, banyaknya rancangan soal jawab agama dalam televisyen. Terang. Dulu mana ada? Dia start 2010, 2011. 2010 start satu channel, 2011 sudah tiga channel. Sekarang lapang channel soal jawab agama. Terang. Isi satu, anta tanya, anta jawab. Bibi dua, ana jawab, antum tanya. Bibi tiga, antum tanya, ustaz jawab. Bibi empat, ana tanya, ustaz nak jawab pun boleh tak mau jawab. Bibi lima, ana tanya, ustaz tak jawab-jawab sampai sekarang. Semua tu memberi manfaat bagi masyarakat. Terang. Nah ni dia bertanya, imam tengah sayang kentut, jadi solat tu macam mana? Rosak tak solat itu? Kalau tidak rosak, adakah kita kena ganti untuk imam itu? Baik. Siapa yang kentut, batal nak wuduknya. Bila batal wuduknya, boleh tak lagi dia sayang? Tidak boleh. La yaqallahu salata ahadikum ila ahdasa hatta yatawadda. Nabi kata, Allah tak terima lagi mana tak jadi dah semayang kamu bila-bila berhadas sampai mengambil wuduk semula. Maka imam tu batal wuduk, batal wuduk, batal semayang. Baik, dia kena keluar daripada tempat semayang. Siapa sedang semayang batal wuduk, wajib berhenti pada ketika itu juga. Jangan sambung-sambung, jangan berlakon-berlakon. Siapa yang duduk dalam jemaah, dia berlakon saja. Atau dia jadi imam, dia kentut, dia malas nak keluar, takut orang kata dia kentut. Orang virus dalam dia pun buat-buat je, padahal rakaat ke akhir dah dia kentut masa rokok. Rakaat semua di kamu setuju. Jadi keluar je keluar angin je. Bila keluar angin dia pun pura-pura sami Allah. Dia tahu dah Allahu Akbar, dia tahu dah orang bakat dosa besar. Dosa besar, bukan dosa penting. Haram, dosa besar. Jangan main-main. Kena berhenti, automatik segera. Dan makmum kena ganti. Ganti tu wajib tak? Sunat ganti. Lagu mana nak ganti? Imam kena keluar daripada tempat semayang. Keluar pergi mana? Pergi ambil wudhu lagi. Pergi ambil wudhu semula. Masuk jadi makmum pula. Makmum ganti jadi imam. Nak keluar ke mana? Ke mana yang boleh keluar? Contohnya dia keluar daripada bilik imam. Lorong tak keluar ke tu. Tak ada bilik, ada tingkap. Keluar. Tingkap terkunci atau tak ada tingkap tapi ada lubang sini.
Nabi duduk masuk belakang pula. Jadi makmum. Ta'awanu ala al-birri wat taqwa. Tolong-tolong dalam perkara taqwa. 10 tahun dah aku jadi imam, tolong kamu, hari ini pun tolong ganti aku. Jadi imam keluar, makmum di belakang berjalan pergi ke tempat imam. Nak berjalan ke aku mana? Berjalan aku tak ada. Bukan boleh tak selalu ni, aku boleh jalan tak? Jalan, jadi imam keluar, ni tempat imam. Kita makmum. Ha, cara pergi ke mana? Satu, dua, dua. Laju ke? Boleh laju. Satu, dua. Ha. Dia tak boleh tiga kali berturut-turut begini. Satu, dua, tiga. Ha. Ni. Ni nak tunjuk. Ni mula-mula makmum. Duduk tempat makmum. Yang bakal ni. Satu, dua, tiga. Berjalan dalam semayang. Faham ni? Tiga langkah berturut-turut. Tiga banyak. Batal. Ha. Ini dengan istihad. Bukan dengan nas. Ha. Yang tak batal gini. Satu, dua. Ha. Ni letak di sini. Yang batal hak ni letak tiga tu sama. Faham ni? Batal. Jadi perlayanan speed ni macam mana speed dia? Berapa kilometer sejam? Jawabnya jalan macam biasa. Ni. Satu, dua, tiga. Ni tapak kaki imam. Ni tapak kaki kita. Imam sudah lari. Satu, dua. Ha. Dia bukan slow motion. Slow dalam diri buat slow. Ha. Ada orang dia slow. Dia nak kaki imam slow. Bapak apa dia buat slow? Ada kita tak kata slow? Tak ada, tapi dia pernah tengok orang buat di masjid. Dia menyandok tengok orang jalan slow. Dia pun copyright control. Tak apa-apa pun dia boleh buat slow. Orang lain tiba pula. Oh, benar tak? Kita semayang orang tu dia tempat slow. Ha, macam ada movie track situ. Tak payah slow lah. Slow. Ha, jalan macam biasa. Siapa slow? Slow. Ha, macam biasa. Ni apa slow? Bila itu bila kita sunat kaki? Bila bukan penghujung. Ada pun sudah di hujung semayang, tidak lagi sunat diganti. Contoh nak salam dah. Ha? Nak salam dah. Rabbil alamin innaka hamidum majid. Ha? Tunggu salam. Oh, bunyi. Nah, kiat terbau-bau macam macam tikung aku nanti. Jadi dah hujung dah, tak tahan salam batal. Maka tak payahlah kita ganti. Nak ganti juga boleh. Ha, kerana dia sudah ibu hujung. Tapi nak ganti masa duduk, tidaklah berdiri. Imam sujud terakhir solat subuh, makmum sujud terakhir. Itulah bila duduk tahiyat apa yang bagi? Tahiyat akhir. Ha, duduk tahiyat ni bunyi terima tentu pula. Salam mo nikmat dah boleh. Ha, pada salam maka maka kau jamu mo bunyi tadi maka sebagai nikmat. Ha. Bila baru duduk maka makmum sunat ganti. Tapi duduk bangun dulu. Ingat, kita tak yakin. Hey, duduk, imam bangun. Ha? Kita berdiri, berjalan, sampai tempat imam, duduk dan tak yakin. Itu cara ganti dalam duduk. Jangan pergi macam tak yakin. Berbulung-bulung habis tak yakin. Hari ini duduk. Suami isteri bukan Islam, masuk Islam. Perlukah dia nikah cara Islam semula? Baik, molek soalan. Jika isteri saja masuk Islam, isteri tidak mahu. Tidak mahu apa status perangai itu. Suami saja masuk. Lama kelamaan isterinya masuk Islam pula. Mereka nak bersama pula. Kena nikah ke? Mohon pencerahan. Ha? Baik. Tanya orang pun hal mana tak apa. Panah lah. Ramah ni panah lah. Tapi sekejap saja. Kaki kita balik sejuk. Betul lah. Darah kita dari alam barzakh. Tak boleh bagi minyak. Betul lah. Kalau panah, panah sejuk-sejuk.
Kita tiga ada malam. Dia tak tiap malam. Dia tiap malam. Ada itu tak ingat. Kipah dia pusing ke imam. Kita kuliah tak lagi kipah. Imam? Oh, imam. Faham tak? Baik. Suami isteri dalam katil. Masuk Islam. Kena kahwin semula. Soalan pertama. Soalan kedua, suami dia masuk Islam, isteri tak masuk. Bagaimana hukum perkahwinan mereka? Soalan ketiga, lama-lama isteri tu masuk pula Islam. Macam mana nak kahwin pula? Bagus. Jawabnya dengar molek-molek. Bila kita dengar molek-molek, hadam. Bagi kemah kemin. Bagi masuk simen. Jangan bagi bergajak. Supaya lain kali ada orang tanya, kita boleh jawab. Tak payah tunggu Ustaz. Tidak. Nak jawab soalan, tak mesti kaitu Ustaz. Nak jawab soalan, tak penting, tak mesti kita kaitu murabi, syekh. Nah, dan sebagainya. Nak jawab soalan, tak ada kaitu. Syaratnya kita tahu. Walaupun dia tu jual askrim, ya? Pakai topi sudu, keluar negeri, bojang-bojang, ngelang-ngelang askrim masing. Tapi dia tahu hukum, boleh tanya? Boleh lah. Pasal dia ada syarat. Syarat dia bukan pakai serban dan janduk. Tahu. Tapi orang yang serban besar-besar, kubah masih serban. Dari kubah pendidikan ni, bruto. Dia punya minyak wangi, dia baru 18 km. Serban ni. Janggup dia pula ada 15 orang ni. Tapi dia tak tahu. Boleh tak jadi hukum? Tapi dia faham baik-baik. Dengar boleh-boleh. Ulama' jawab. Saya bukan ulama', saya baca di pandangan ulama'. Dan sampaikan si dia orang tanya. Pasangan mana kafir aku ini, kafir sekalipun Hindu ke orang Buddha ke orang apa, bila mereka sudah melakukan upacara akad nikah di dalam agama masing-masing, bila kedua-duanya masuk Islam, tidak perlu dinikahkan semula. Ingat itu. Dulu ini selamanya. Islam meraihkan pernikahan mereka untuk memudahkan mereka itu kasih kepada agama Islam. Faham? Sesat soalan pertama. Suami saja masuk, isteri tidak masuk. Faham lagi? Adakah dikira sudah habis putus pernikahan mereka? Jawabnya, bila suami masuk Islam, isteri tidak masuk, maka dikira suami seperti menceraikan isteri. Faham lagi? Seperti menceraikan isterinya. Atau hukum dia. Kemudian bila dah suami masuk dah, isteri masuk balik, kena kahwin balik dah. Faham tak? Faham tak lah, faham jawapan. Baik, untuk soalan ketiga, tengok bila dah tarikh isteri masuk Islam. Jika tarikh isteri masuk Islam dengan tarikh suami masuk Islam, tidak berlalu 3 kali suci bagi isteri yang ada haid, 3 bulan bagi jenis isteri yang tidak ada haid, mereka kekal suami isteri. Okey. Faham tak? Angguk-angguk biar faham. Angguk-angguk mana? Angguk-angguk. Mubah kita kata malam. Dan macam mana yang masuk tiga, masuk geliam? Kami balik ya. Ulang kali. Kahwin dalam katil, dua-dua sepasang ni masuk Islam. Tak payah. Nikah dah. Tak malah sudah kahwin dalam cara agama Hindu, cara agama Buddha, cara kahwin agama Kristian, Majusi dan sebagainya. Mata orang asli ke orang utang ke keimam yang tak nikah keimam tu lompat dalam pi gulung-gulung-gulung-gulung terjun dalam sungai contoh tak kira-kira sah bila dua-dua masuk Islam. Suami saja masuk isteri tak masuk dikira macam bercerai dengan isterinya tak kira lagi gimak isteri dan sebagainya. Isteri masuk balik kemudian atau isteri masuk dulu suami masuk kemudian tapi tengok tarikh antara masuk keduanya jangan lebih pada 3 kali suci. Contohnya baru 2 kali haid, isteri pun masuk Islam. Tak dan 3 kali haid, haid yang ketiga, maka kekal suami isteri. Tapi haid yang keempat dah baru masuk Islam isteri, kena kahwin semula. Soalan seterusnya. Isteri saya pakai nikah dah 42 tahun dah. Jikalau dia meninggal nanti semasa terwujud tu masa kafan ditanam perlu pakai nikah juga ke? Baik. Daripada Ali Poklah.
Dia kata bini dia ni pakai kudah. Cuma soalan dia, kalau bini dia mati, bini dia kena pakai kudah juga. Ha, Pak Ali ni. Dia rasa bini dia mati dulu pun. Memang ada bini Pak Ali tanya balik. Kalau Pak Ali mati dulu, faham lagi. Baik, tak apalah, mana-mana pun sama saja. Bukatilah apa saja, semua akan mati. Yang tidak mati, Allah ayolah yamun. Dia hidup, tidak mati dulu kini selamanya. Jadi kalau boleh cintalah yang paling banyak kita berikan kepada yang tidak akan mati. Betul tak? Muka wih lagi. Tak, ya, umur apa? 33 tak kahwin lagi. Imam Mahdi nak keluar. Apa sebab? Sebab tu tak kahwin lagi, ada sebab. Suka pada lelaki-lelaki. Sebab belum-belum. InsyaAllah akan dapat jodoh. Amin. Tak pelik. Jangan jahat dengan orang. Tak kahwin tu. Dah buat cedok. Mulut jahat. Mulut jahat ni sangat Yahudi. Tak kahwin dia kata tak roh lembek. Kahwin awal dia kata datang. Betul tak? Jahat mulut. Jadi kita kasih apa pun moh kita, kita sayang. Dia akan mati. Kita sayang tak ayah kita. Dia akan mati. Kita sayang kucing kita. Oh, sayang kucing ni tak. Kacuk pak je ni. Parsi, apa benda Parsi, kucing siap, pada British Shorthair, kucing kita dari Iran punya Syiah tu kucing. Kacuk pak, sayang sangat, tiga bersama, mati dah ni. Mati dah kucing ni. Maka suami isteri sayang tak. Engkau ni? Isteri, kau sayang tak isteri ni? Sayang. Nah, kalau mau pilih-pilih lah malam kalau mau hari malam ini. Nak ambil nyawa mulu lukis. Jawab ikhlas. Kalau nak mati dulu tak bayar dulu, kita solat ajak. Isteri tak dulu lah. Isteri tak dulu. Kalau mau isteri dulu lah. Isteri dulu tu. Awak? Isteri dulu lah, masih lah. Sebab apa? Sebab isteri dulu masih baik. Sebab suami boleh selalu pergi dialog. Oh, isteri orang boleh juga. Tapi tak apa-apa elok. Kalau banyak dialog. Betul tak? Itu pilihan. Bila kita dialog, kita baca, baca-baca doa dan sebagainya. Tak? Bini muda aminkan doa. Tapi itulah lelaki-lelaki. Cuma saya tanya, nak isteri nanti dulu. Saya sokah je yang nak suami mati kemudian. Baik. Dia kata bila si bini dia pakai nikah, adakah kena pakai nikah? Nikah. Dengar baik-baik. Jangan Nabi SAW mengajar kita satu perkara yang dalam kita tahu. Iaitu jenazah itu elok dipakaikan dengan pakaian yang dia suka pakai masa itu. Nampak? Yang kita tidak amal tak sekarang. Yang kita amal sekarang, semua pakaian yang dia suka kita tak bagi dah, kita bagi kain kapan. Hukumnya harus, tapi nak faham, sunnah. Sunnah Nabi, yang kita paling suka pakai, itulah pakaian kapan itu. Sebab itulah sahabat-sahabat dikapankan bukan telanjang macam sekarang. Tapi pakai jubah yang suka sekali dia pakai. Isteri dia kata ni dia pakai. Isteri dia kata ni. Isteri dia kata ni. Isteri dia maksud kata ni. Isteri dia maksud kalau suka pakai. Sebab itu dalam kitab-kitab kata Abang Janazah. Dia kata sunat bagi tukang kapan bertanya isteri atau suami si mati atau waris. Si mati masih hidup, dia suka baju mana. Contohnya. Ayah kita suka baju Melayu ni lah, baju kelabu, kain rekat hijau, contoh. Maka itu yang terbaik jadi kain kapan. Selepas itu dengan kain kapan, warna putih sekalipun. Mengamalkan apa yang dibuat pada jenazah Rasulullah, Sayyidina Wasol, Sayyidina Umar dan lain-lain. Itu pakai, Nabi pakai jubah belang-belang. Terang bila Nabi dikapankan. Kerana Nabi suka pakai jubah, bukan belang cerah, ada ring macam hawa belang-belang. Ni kau tanya
Mana ini? Mana waris anak si mati? Kenapa untuk imam? Mau awak dulu suka pakai baju mana? Sebab kita nak katakan baju ni. Dia pun kata, mau saya dulu siang malam pakai baju ni. Iaitu baju kurung merah. Baju kurung putih, kain merah, selendang merah. Tapi jangan baju-baju yang tak molek lah. Nah, lama tanya ayah, kita baju apa masih hidup? Baju ni lah, MU. Janganlah pakai MU, tinggal dia pula. Baju-baju yang biasa-biasa. Baik. Jadi kalau dia pakai nikah, boleh tak kita pakai nikah? Tak ada larangan. Ayah dulu suka pakai kopiah. Suka? Pakai kopiah. Kopiah mana ayah suka pakai ni? Ayah dulu suka pakai serta tak? Suka? Bagi pakai serta. Bila ayah tak pakai serta, masih hidup, masih buat serta. Jadi muka jadi pelik. Dia tak pernah pakai. Dia lama-lama baru nak buat lagi dia. Macam kita mula-mula pakai kopiah pelik. Mula-mula pakai serta pelik. Tapi dah 10 minggu, tak. Jadi ingat dah lima suri. Jadi pelik. Ayah pakai kopiah. Biasa ayah pakai topi susu. Ada nombor nanti. Bila mati, go kopi ayam. Macam Haji Bakri. Soalan seterusnya, bolehkah orang itu membatalkan puasanya setelah air? Lepas itu dia jimak istrinya pada bulan Ramadan. Apakah hukumnya? Dia nak jimak isteri dia, dia minum air tu siap punya ni. Silap isteri lah. Isteri ni dia memang dia lagu tu. Dia ni jahat kat isteri ni. Lalu bulan lain dia buat kajoh. Tahu tak? Bulan lain kita panggil lah apa nak asyik pilih. Lija, Kemek, Ani, mari lah asyik nak pilih abang nak tidur ni. Nanti hutang ni pak kain. Abang tak lapok ke? Mata buta ke? Tapi bulan puasa dia test kita. Tahu tak? Dia tak ada buat sejak buka air, lupang itu, lupang itu. Kita pula tak bangun jauh, lapor itu. Yang sejak buka air ini, boleh main. Anak-anak tak ada tiga orang ini yang makan tuan dan raja. Okey, kita tengok. Jadi dia pun bimok lah. Tapi dia minum air tu, dia mana? Dia terror ni. Dia minum air tu. Sepakat imam-imam Pak Mazhab Hanafi Syafi'i Maliki Hambali, siapa yang batalkan puasanya dengan jimak, hukumnya haram dan wajib kafarah bagi suami. Sepakat. Yang berlaku perselisihan pendapat ialah dia tidak batalkan dengan jima. Dia batalkan dengan benda yang lain. Maka berlaku perselisihan. Perselisihan atas kafarah atau tidak. Tapi mereka sepakat atas haram dan berdosa. Walaupun dibatalkan minum air dulu, sepakat tak mazhab berdosa. Yang tidak sepakat, adakah kena jatah arah 2 bulan berturut-turut syahrah ini mutatami aini? Khilaf. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak kena kafarah. Pendapat muktamad dalam mazhab Hanbali kena kafarah. Faham tak itu? Soalan seterusnya, kawan saya kata tak boleh pakai kopiah ada logo capar, betul ke? Baik. Kawan dia kata logo gambar capar. Apa dia pakai gambar capar? Ada capar tengok. Ada capar lagi tu. Berat kamu ni. Kawan dia kata tak boleh. Baik, awak pakai kopiah ni dia ibadat khususiah tak? Bukan ibadat, bukan diwajibkan dan sebagainya. Jadi kalau kita pakai baju ikut sunnah dapat pada tutup badan. Kalau kita tutup kepala ikut sunnah, dapat pahala. Niat tutup kepala. Faham lagi? Tapi kalau kita ada dalam tulis Bismillahirrahmanirrahim, adakah haram? Kopiah zaman Nabi ada tak tulis Bismillahirrahmanirrahim? Adalah? Tak ada. Kopiah kita ada tulis La ilaha illallah. Siapa berani kata haram?
pokoknya tidak haram, tapi wajib menjaga kesucian huruf-huruf tersebut daripada kotoran. Faham lagi? Baik. Siapa kata haram pakai kopiah di gambar capal? Capal ni apa? Mengingatkan kepada bentuk capal insyaAllah. Yang sebenar Allah lebih tahu mana bentuk sebenar. Nah, daripada ambil daripada bentuk yang disebut dalam sanah-sanahnya, begitulah lebih kurang bentuknya. Tapi bukan, ini bukan capal insyaAllah. Bentuk sahaja untuk mengingatkan insyaAllah. Banyak cara lagi selain pada ini kita boleh ingat. Tapi tidak ada ulama mengatakan haram kita buat bentuk capal pada beg, pada baju dan sebagainya. Dengan syarat bila kita pakai melombangkan logo-logo tersebut, jangan kita anggap kita dapat keberkatannya. Nah, kalau kita ada logo ni, hidup kita berkat. Tidak. Nak mengingatkan kita tanda kita kasih kepada Nabi, sampai betul-betul bagi Nabi aku suka, betul kasut Nabi aku suka, nah aku suka betul. Tidak ada masalah. Yang tak boleh pakai ramah fatwa lambang-lambang agama ke bil. Faham lagi? Soalan seterusnya, dalam khutbah kena duduk diam. Bila khatib menyebut sallallahu alaihi wasallam, jawab dalam hati atau jawab secara jahat? Mohon pencerahan. Baik. Nah, khatib kata nama Nabi, boleh tak kita kata di mula Allah maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh tak kita di mula? Sedangkan khatib sedang memberi selamat, memberi khutbah. Contoh, nah, khatib naik atas dah. Hadirin-hadirin jemaah sekalian, nampak? Taatlah kamu kepada pemerintah yang telah memberi ke kamu free. Kerja free. Free apa? Mula ni free tak? Hari ni ada buat free tak? Ada free tak? Mula ni free tak? Naik kereta? Motor? Motor di free tak? Bila dah kali pergi free? Bering ramai tadi saya tengok, beratur-beratur panjang. B-R-I-N, bering, beratur ramai isi minyak. Betul tak? Itu bering. Kepada orang tak mahu. Baik. Apabila apa benda ni, bila orang sedang memberi khutbah, Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis, kata Fatih, boleh tak kita ni makmum yang mendengar, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kita? Yang menjawab bukan utak-utak Facebook, pening, berkuda. Yang menjawab ulama-ulama ahli fiqh sudah siap dalam pandangan masing-masing. Jawapan ni hukumnya dua pandangan. Satu mengatakan sunat, kita kata di mulut Allah SWT yang ada Muhammad. Dan pandangan yang kedua mengatakan harus kita mengatakan pada mulut. Tidak ada ulama mustahil mengatakan haram. Yang kata haram ada tiga orang utak Facebook, bukan imam, bukan ulama, ustaz Facebook. Tapi dah pening, dia kuda, dia ingat dia imam. Ini masalah pula ustaz dah naikkan darjatnya sendiri menjadi kufara. Akhirnya mengeluarkan pandangan yang kita baca, kita tergelok-gelok, tergelok-gelok. Pasal kita sudah tengok pandangan imam-imam besar dunia. Pelik. Jadi hati-hati, Facebook bukan mazhab yang kelima dalam Islam. Yang boleh kita tadi untuk selfie model dalam Facebook. Pokoknya tidak salah. Yang tak boleh berkata yang lain. Nah, ramai duduk-duduk diam-diam tak boleh. Tapi katanya seperti Nabi bersabda, kita jawab boleh dimula sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya boleh. Satu pendapat, pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Faham lagi? Bukan kita jawab, tengok kita Allah. Soalan seterusnya, apakah hukum bila bakal bapa mertua perempuan membatalkan pernikahan serta merta tetap mendapat info dari pihak ketiga tanpa supresa, membincangkan terlebih dulu dengan pihak keluarga bakal menantu sebulan sebelum tarikh nikah sedangkan segala persiapan sudah lengkap dan sebagainya? Baik. Pulang nak kahwin yang bersama, kita tempah bunga, tempah tempat lami, tempah beli barang, payung, kasut, tinggi-tinggi, beli belakang, tempah kat kahwin apa semua. Bapak, bakal bapak mertua, iaitu bakal bakal bapak mertua ni. Bapak bagi isteri lah, bakal isteri.
batalkan sebab dengar cakap orang. Dia dengar cakap orang ni, dia dua perkara, satu betul, satu salah. Dengar cakap orang satu betul, satu salah. Maksudnya kadang-kadang cakap orang tu betul. Betul tak? Kadang-kadang cakap orang tu salah. Kita begitu juga yang jadi bakal menentu. Kadang-kadang yang kita cakap itu betul. Kadang-kadang kita pun salah. Jadi yang Nabi ajar kita mesyuarah. Kita berbincang. Jangan dengar cakap orang luar sahaja. Biar orang dalam bincang dan sebagainya. Jangan terus ambil tindakan. Kadang-kadang betul, kadang-kadang orang nak buat jahat. Orang buat mulut je, padahal dia orang baik. Ni imam pertama, imam kedua. Tapi orang duduk, orang diadu tak imam kedua. Imam pertama dia kata imam kedua, pertama dah dia nak takut. Lepas tu dia penuh. Maknanya, pergi jabat agama dan suruh set pun. Sebab lagi duduk dia tak boleh naik. Imam pertama sudah percaya. Bila percaya dia pun makin renggak. Kesnya percaya teruk dengan orang ketiga. Benda ni bahaya. Kerana ni musim fitnah. Ramai orang jahat kan orang baik. Orang jahat pula muka baik. Kalau muka jahat, okey. Orang mudah percaya, orang mudah lagi macam muka jahat. Dia tengok menipu-menipu kena tangkap di polis. Betul tak? Muka baik, muka jahat. Muka baik. 6 juta tipu orang tu, 40 ribu. Ada yang sampai penuh rumah duit. Faham lagi? Muka baik. Kalau muka macam lima, macam telefon, tipu orang kan? Jadi jangan mudah-mudah. Sebab terus kita mata-mata dan berhutup, tak usul berisa, air kat keluarga orang lain. Air, jangan air kat keluarga orang. Nanti Allah air kat keluarga kita suatu masa. Betul tak? Soalan seterusnya. Macam mana? Apa saya meninggal dunia, ibu dapat rampasan hasil daripada duit itu, perlu ke ibu bayar zakat harta? Baik. Dia dapat rampasan. Contohnya duit itu dia dapat RM50,000 kerana ajar mati. Kerana dah mati, dia dapat lagi. Isi dia tu jatuh ke kepik di bazar ke apa. Syarikat ajar lah rampasan RM50,000. Kena bayar zakat ke tak? Dengar baik-baik. Zakat ini, kalau jenis uang ni, dia ada dua syarat sampai bayar. Syarat pertama, dia mesti cukup nisab. Syarat yang kedua, dia mesti sampai haul satu tahun. Nisab dia adalah 20 miskal timbangan dalam hadis. Tahu tak miskal? Miskal ini kalau cukup pada gram, 85 gram. 85 gram ini harga emas. Duit kita sampai harga 85 gram harga emas, itulah nisab wang yang kita kena bayar zakat. Jika cukup, satu lagi syarat, cukup haul. Siapa ada kalkulator? Waktu pergi kalkulator. Dia mau pergi jual waktu jana pun, aku lah. Nampak kalkulator. Ada? Aku lah, biar. Tahu aku lah kalkulator. Buka. Saya nak ajar oleh kaji. Boleh tak? Okey. Harga emas sekarang berapa 1 gram? RM175 1 gram. Okey. RM175 kali 85. Kali 85 itu 20 mis. Berapa? RM14,875. Satu mok dia dapat RM14,875 cukup nisab. Okey, mok dia nidik duit tu setahun baru kena zakat 2.5%. Dia ada dua syarat. Syarat pertama cukup nisab. Nisabnya 85 gram nilai emas duit kita itu. RM14,875. So, kalau harga emas RM175, tapi harga emas minggu depan jangan pakai hak ni. Minggu depan dia bergerak. Kadang RM148, kadang RM157. Betul tak? Ingat tak cara nak kira? Dapatkan harga sekian emas hari ni, kali 85. Okey.
Lapan lima tu tak gajak lah. Lapan kianak. Eh? Yang gajak harga mah tu. Tapi kadang-kadang kalau ubah mah 145. Mana ubah 145? Tak? Dah kalau mahal sekarang 175. Eh? Dua tahun lepas 147. Nah, ha, kalau kita pergi 200 kilo, tu. Tambah lagi. Baik, itu contoh. Kalau mak pun dapat lebih pada RM14,875, maka cukup tahun. Lepas tahun, kena zakat. Tapi kalau mak pun dapat RM12,000, tak kena. Mak pun dapat RM14,000, tak kena. Tarik. Soalan seterusnya, apakah hukum berkhitan anak perempuan? Hukumnya berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab empat. Ulama mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, wajib laki-laki dan perempuan. Ha, pandangan mazhab yang lain, wajib laki-laki, sunat perempuan. Jadi. Soalan seterusnya, seseorang itu tertidur masa khatib baca khutbah Jumaat dan tersedar dia masih nak sembahyang. Adakah wuduk dan solatnya sah? Jawabnya solat belum lagi sebab baru nak sembahyang. Nah, solatnya wuduk dulu. Nah, wuduk dengan tidur dengar baik-baik. Nabi kata al-ainani bika usahi, dua mata yang tidak tidur dia ingat. Pemikat bagi tubuh maksudnya dia sedar keluar angin atau tidak. Paman nama apa dia tarawah atau kamakala. Siapa yang lena, maka dia kena ambil wudhu. Baik. Tiba-tiba dalam hari yang lain, sahabat tidur lepas solat maghrib. Di dalam maghrib sambil duduk. Tiba-tiba di paman bangun mengerjakan semayang, Nabi tak suruh pula berwudhu. Macam-macam tak nafuh pelaga dua hadis tak. Hari yang sama tidur yang kita boleh kentut keluar ni. Kalau tidur duduk begini, tak ada uduk tidak pasal. Ini tidur sahabat, tunggu semayang. Mu duduk begini, boleh tak ketuk? Dah boleh, tak sedawa. Ha? Ha? Kalau nak ketuk, buat kali. Ha? Kena angkat. Betul tak? Ha? Jadi kalau tidur duduk begini, keluar angin tak? Tak. Lepas tu kadang-kadang tawang kita, dia boleh keluar diangkat. Kononnya nak tengok kitab kita tak, dia kentuk. Jadi tidur lain pada papan punggung lekat di bumi gini tidak batal wudhu. Jadi pun dengar bekuah punggung ke mana? Duduk gini tak batal wudhu. Boleh komat terus semayang. Tapi kalau kita tidur seletak ke belakang, batal wudhu. Ada yang pun semayang tadi ingat pergi mana? Dengar bekuah dia tidur terangkat kaki dua batak naik. Terbolek-bolek kita lompat kaki pun kena orang. Boleh-boleh ada tak pergi wudhu? Habis tak tahu pun dah cinah dah terbuduh. Kereta Ben BFU 4432 mohon alih keterangan mengganggu lalu lintas. Sedikit lagi nak punya lori, lalu lintas pasal tu. Ben BFU 4432. Baik. Soalan seterusnya, bolehkah saya manfaatkan masa terluang di ofis lepak senang-senang di surau untuk mengaji dan solat? Kadang-kadang banyak hal sebab memang tak ada kerja nak buat. Macam mana duit gaji saya itu? Baik, dia kerja pejabat. Pejabat dia ada surau kecil seperti pejabat. Jadi oleh kerana tak ada kerja, memang tak ada kerja, dia boleh tak duduk rehat dalam surau? Yang pertama tengok, adakah kamu dibayar gaji mengikut projek kerja atau mengikut masa? Kalau mengikut projek, tak masalah buat kerja, siap cepat. Nah, maka akan dapat bayaran. Bukan dibayar ikut masa, siapkan barang. Tapi ada kita yang dibayar gaji masa 8 pagi, tak petang 8 pagi, tak petang mungkin duduk bekerja. Nampak pada penyoal ini jenis dibayar mengikut masa. Kena kerja masuk 9, bagi 5, 8, bagi 4. Baik. Kalau begitu, maka kena ada tak majikan buat hitam putih. Tidak dibenarkan pekerja-pekerja yang tidak ada kerja berehat di surau. Ada tak tulis ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi tahap yang ketiga pula. Kalau ada tak ditulis di situ, yang mana-mana tidak ada kerja, pergilah rehat di surau. Tak ada surau. Bila tak ada,
balik kepada yang adat. Pada yang adatnya, kalau majikan aku tahu kita duduk di surau kerana memang tak ada kerja, majikan kita marah. Ha, ini aku buruk, kena buat tuan niat. Dah marah, silakan hidup surau. Ha, tapi kalau kita tahu memang kita diangkat dimarah oleh majikan dan sebagainya, tak boleh buat. Boleh haklah kita tepat kerja. Ha, soalan seterusnya. Anak angkat kakak saya cuba membutuhkan silaturahmi dengan saya dan kakaknya hanya dalam masa ada perselisihan faham dengan saya. Dengan mumpu kakak agar tak jumpa dengan saya. Mohon pencerahan daripada ustaz. Baik. Kakak kita ada anak angkat, faham? Kita ada perselisihan dengan anak angkat kakak saya. Kakak kita, faham lagi? Anak angkat ni ugut. Ugut siapa? Ugut mohon angkat dia. Kakak kita. Jangan lagi berhubung dengan kita adik ni. Kalau kakak kita berhubung dengan kita, anak angkat ini nak lari. Kamu duduklah dengan kakak angkat. Faham lagi? Soalan. Ha, apakah hukumnya? Hukumnya anak angkat ini derhaka kepada orang yang sudah bersusah payah membela dia. Ha, ha, jangan buat begitu. Bila kita ada perselisihan dengan orang lain, cuba selesaikan perselisihan. Kalau kita tak boleh, jangan nak ubu-ubu orang lain. Ha, ni perangai setan nama ni. Nak suruh kakak tu putus hubungan dengan adik. Ha, tak boleh, jangan. Nak suruh orang putus dia terakhir, dosa besar. Mu tak suka aku, mu kawan dengan kakak. Kakak nak kawan aku, tu aku kakak aku. Mu tak boleh halang. Jangan jadi jahat melampau. Terus lagi. Ha, kan apa kat mana? Tak. Awak dengan saya baik. Tapi awak kawan dengan orang yang tak kawan dengan saya. Saya umur awak juga. Mana boleh itu? Faham? Ha, cuma kalau adab. Adab berkawan. Adab berkawan. Kalau musuh hanya kita, kita tak boleh buat baik di depan hanya kita. Kerana menjaga hati awak. Faham? Orang yang tak suka kepada mak kita, selalu berumpak mak kita, kita tak boleh kawan dia. Tapi bukan berbalok, kerana menjaga hati ibu kita. Ha, itu adat. Ibu kita tak mengaji juga. Nah, ha. Kawan rapat kita baiknya sambung dengan dia. Ha, dengan musuh dia, janganlah kita tunjuk, kita mesra dengan musuh dia. Tak boleh menyakitkan hati sahabat kali. Aku ada kawan, kita siapa ni? Ha, tengok tadi tengok ni bodoh. Apakah umur berniaga dalam online? Boleh jaga. Yang pertama, bila kita jual barang, kita tunjuk barang-barang tu kita jual. Yang tak boleh ni tunjuk barang molek, made in USA. Bila sampai made in China. Faham lagi? Ha, bila itu ada ulur, ada tipu daya, pokoknya haram. Tak boleh. Ha, kena gambar-gambar ini, produk-produk ini gambarnya memang barang USA, tapi kami akan hantar nanti buatan Cina. Dia ada kilang di sana, okey juga. Ha, jangan tipu dulu. Itu cara pertama, gambar dengan yang kita hantar, dia sama. Ha, ha. Macam Amazon, orang punya dengan Amazon. Tak, Amazon tu kafe, ni mereka. Tapi bila tak sama, dia akan tukar balik. Ha, dia akan tukar balik, sedikit yang kita nak. Silap dan sebagainya. Padahal kafe punya tu. Cuma dia ambil upah tinggi kan. Ha, ha, shipping dan sebagainya. Contoh Amazon tu orang Kristian. Amerika punya company. Tapi kita order dalam program Amazon tu, hak mana kita nak, hak dia gabung tu tu. Ha, pun nak barang apa? Injin apa? Pun nak kapal dia buat. Tapi dia ada sama. Kita orang Islam ni semayang ni orang tu tunjukkan barang lain atau barang lain. Kan dia nak tipu orang ni. Nah, nanti untung lebih. Jangan lagu tu. Akhirnya orang kata jual mana ini banyak menipu. Itu. Ha, padahal dia harus tahu di sana. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum kita makan makanan yang cara buatnya agak kurang elok? Contoh tepung roti diuji dengan kaki. Baik. Dia makan roti, roti yang dibakar. Tapi roti itu diuli dengan kaki. Jawabnya boleh, syaratnya boleh. Faham lagi? Ada masalah.
Nah, dia guna kaki pijak, tapi kaki itu bersih. Nah, baik, mana lebih baik kaki yang bersih dengan tangan yang kotor? Kaki dia bersih, basuh. Bersih yang semua pijak buat apa? Nah, next. Satu, yang ni buat ke tangan. Pek, tapi gatal piuk. Apa lagi? Buku dah lah hitam. Jadi, cuma kita tak mahu dengan tangan kosa pun. Tak mahu kaki bersih pun tak mahu sedap ni pun. Tapi dia tidak haram, mana syarang. Faham tak ni? Sebab bahawa dulu banyak menggunakan kaki sebenarnya. Tapi sekarang guna kaki bukan kotor sebab kaki. Tepat tu kotor tu. Macam buat wine anggur, orang dia minum wine bawang kapil tu lah. Wine yang mahal-mahal, kita tengok tahun dia ada wine. Dia ikut tahun, 1895 tu mahal, ada 4,000 sepotong. 1973 pun 600 lebih sepotong. Dia pijak bawang anggur tu dengan kaki ke buat kepala? Pijak dengan? Kaki. Jadi air, jadi wine, minum. Tapi kita harap ini bukan buat wang kaki sebab dia memabukkan. So atau tidak, saya semayang pakai songkok. Tapi songkok ni tak pernah masuk. Kadang-kadang nampak macam berkulat songkok saya. Lepas tu, tak main aja tengok. Syarat so semayang, hendaklah suci pakaianmu daripada najis. Songkokmu bukan ada najis, cuma tidak basuh. Tak basuh, tidak haram. Lagi, cuma mengeluarkan bau yang kurang baik. Dia lalu mahu tak boleh jadah pada mari dah waktu cium. Jadi kita bukan nak mengandang NB. NB tak ada masalah. Kita pergi jumpa NB. Pakai underwear yang 8 tahun tak masuk putih. Nak pakai underwear yang keluar pun tak apa. NB lagi cepat nak jumpa kita. Tapi jumpa dengan Allah yang beri pinjam nyawa kepada kita. Buat yang terbaik. Itulah. Kalau kita beli 2 lipat harga RM450 untuk jumpa dengan awak. Tapi nak jumpa dengan Allah, biarlah kain yang RM4,500 contoh. Sebab dia bagi pinjam nyawa kita. Boleh pinjam nyawa kita tak? Ni kita tarik. Oksigen milik Allah ke milik kementerian pertahanan? Milik Allah bagi pinjam kita tak? Jadi biar yang terbaik lah. Songkok kopi aku basuh biar bersih. Apakah hukum kita panggil kawan kita? Contohlah busuk badak. Man taku. Boleh tak? Baik. Kawan dia ni nama busuk. Tapi nak suruh kenal dia panggil busuk badak. Baik, busuk badak ni maksudnya dia orang kuat. Kalau budaya di kampung negeri tu kalau kata badak orang gagah. Maka hukumnya harus. Kerana gagah itu bukan menghina seseorang. Itulah dia adalah memuji. Tapi kalau budaya masyarakat itu badak ke mana dia ni memang gemuk tak pandai jaga badan, maka haram panggil dengan badak. Melainkan jika panggilan itu tujuan untuk mengenal rumah dan sebagainya, dan akan gelaran lain tidak boleh. Asal tak boleh. Contoh dia panggil nak cari rumah Cipu Suh, saya datang dari Pahang, dari Priang Pahang, dari Sa'alah, kena dari jalan rumah Cipu Suh. Mana masyarakat Cipu Imam sini Cipu Suh ada 9 orang. Ujung, ujung santurion. Ujung mana? Faham tak? Dia kata usuk yang lubang hidungnya dua. Dia tak ingat juga. Ingat nama tu usuk badak. Tapi takut dia marah. Jadi usuk. Usuk ni dia sebenarnya Nabi Adam. Tak okey gitu. Ada tak gelaran pelik-pelik? Tak baik. Pukulnya harus. Usuk badak. Rasulnya walaupun makan rumah rumah diharuskan kerana untuk memudahkan kenal rumah. Saja-saja bila untuk rumah tidak boleh. Tapi kalau paku belum tentu begini. Paku tak kadang-kadang pasal dia tokek paku. Ada orang nama Ismail tapi dia ni jual besi buruk. Orang panggil Ismail besi buruk. Tak boleh. Yang tak boleh Ismail buruk. Bapa panggil buruk pasal muka dia buruk. Tengok dulu ke dalam. Orang gelo yang baik ada masalah. Orang gelo yang baik. Macammu orang gelo mu badak. Orang apa? Ding badak. Pasal kakok.
Tidak. Kalau manusia ini, rumah yang sakit. Tidak buat apa. Tidak. Tapi kalau yang unjuk, apa-apa dah. Soalan seterusnya. Dalam surah Al-Isra, jangan kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula kamu menghodorkannya sangat. Kelak kamu akan tercela dan menyesal. Adakah yang ini melarang kita jangan terlalu kusuh dan jangan juga terlalu pemurah? Maksudnya bukan terlalu kusuh terlalu pemurah. Makna kita ini buat benda-benda biarlah benda yang menyesamu. Faham lagi? Kita nak balik rumah. Bini kita suruh beli ikat RM10. Faham? Kita nak balik jauh, kita ada RM50. Jadi kalau ada orang susah, kita bagi RM40. Simpan RM10 untuk beli ikat makan di rumah. Itu contoh. Janganlah bila kita ada orang minta setok, bagi RM50. Sedangkan kita perlukan RM10. Nanti kita tak ada pulak nak buat balik. Dia tak tentu saja. Bukan kita nak kontrol pemurah tu tidak. Sedekah tu tidak baik. Tapi bila kita pemurah, jangan sampai maknanya merusakkan orang lain. Itu saja maksudnya. Baik. Dalam Quran mengatakan wanita lebih ramai masuk neraka. Sedangkan di dunia laki-laki lebih ramai membuat kejahatan. Mohon pencerahan. Dia tak buat lagi. Ini pula puasa sunat Isnin kami. Puasa sunat hari Mutik. 15-18 bulan hijrah. Mohon pencerahan. Jawabnya ni semuanya hadis Nabi. Nabi tertipan dalam hadis sampai pada kita. Puasa Isnin kami. Dan sampai juga hadis pada kita. Nabi semayang hari B. B ni maknanya jerah. Iaitu 13, 14 dan 15 bulan Islam. Ulama putih dikira lain. 14 hampir bulan 13 hampir bulan, 14 bulan penuh, 15 bulan penuh atau kurang sedikit daripada bulan penuh. Paling-paling tegas 13, 14, 15 sunat berpuasa juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan berpuasa. Baik. Soalan seterusnya, kita baca kabilah, ada 5 keping, boleh? Baik. Baru ini terlibat dalam kru pesta antarabangsa dengan bangsa asing. Soalannya, apakah hukum hamba minum air mineral yang ditempatkan bersama Tim Casper, Tom Coleman yang sama, tujuan asal untuk sikupkan? Baik. Dia pergi satu event. Nah, dalam event itu ada orang putih, ada orang negro, ada orang Melayu Indonesia. Dan ada tempat simpan air. Dalam kotak Tom Coleman itu yang kotak tahan sejuk tu lah. Tak usah kira Coleman tu, Hawkman ke, jenis bubur dalam kotak yang minyak sejukkan. Dalam fridge, seperti sejuk, seperti batu, kau pandang nak panggil apa pun. Nah, dan ada air arok, tapi kita tak ambil arok, kita ambil air mineral atau air TO atau air 7 UP. Nah, kita ambil air 7 UP. Dia gitu. Jadi ni air kita katakan dalam tin, contoh 7 up, atau ni air mineral, contoh 7 up lah air tin. Ni Casper special brew. Baik. Adakah air dalam Casper ni di luar ke luar? Tidak. Yang sejuk ni di luar ni bukan marah. Dia daripada buah air batu. Faham lagi? Jadi memegang botol arok, arok ni kalau dia dihilangkan sama macam air biasa. Kalau bila kita tuang, dia tuang air lah. Tak keluar. Macam ayam punya kapi tu tak keluar air. Jadi botol arok waktu sejuk tu bukan arok buka lagi. Tak kena tangan. Mau boleh buat ini. Bukan suruh buat tapi tak akan kena tangan. Apa tahu lagi kata botol arok punya saya nak duduk sebelum ni. Tarik. Ini okey. Kalau duduk sama-sama lah kiss ting. Yang tak boleh buka ni. Nampak?
Cuma kita tak seronok memandang. Sebab tu agak. Dah, jadi kita bercermat. Bercermat itu dipuji agama. Dan sikit pekoh itu tidak haram. Baik. Soalan seterusnya. Saya nak soalan cikgu. Maksud? Boleh kat kertas kerja student, nota, saya letak kau meja. Kadang-kadang saya terpijak sebab tempat sempit dan tak ada tempat nak letak. Almari pun penuh. Adakah tindakan saya tegur tidak hormat ilmu? Mohon pencerahanlah. Orang lagi nak marah. Dia nak balik assignment budak-budak pelajar student apa semua. Kadang-kadang ada yang letak di bawah. Kadang-kadang letak atas meja cikgu. Tak lecturer. Kadang-kadang terpijak tak ada masalah. Dia gini. Ambil ilmu yang tulis oleh siapa pun, oleh student ke, oleh lecturer ke, letak bawah niat nak menghina, dipijak-pijak, tak baik buat lalu. Tapi ni terpijak, tak ada masalah. Quran, Alhamdulillah kalau terjatuh. Nah, kita bawa Quran, jatuh. Mana lagi? Ha? Cuma ambil kan, berletak tempat yang selamat. Yang tak boleh, sengaja. Nah, sengaja tidak boleh. Tak sengaja, tak apa. Tak ada masalah. Soalan seterusnya, dari dulu sampai sekarang masih lagu tidak pasti kalangan masyarakat umum tentang halal haram. Nasib lagu mengajar semangatnya menggunakan peralatan muzik selain daripada gendang. Ulama masih ada perbezaan. Saya juga boleh faham, nanti ada hadis sahih as specifically haram atau beras. Dan saya faham masyarakat sendiri juga ada masa hadis menggunakan nyanyian menggunakan gendang ke wanita peristiwa hari raya majlis melakukan perkahwinan. Mohon nak beri penjelasan tentang hak peralatan string dan brass dan wanita berdakwah melalui nasi ini. Baik. Dia nak masalah kok alat-alat dan muzik. Baik. Kemudian kita ada muzik bertali alat dan muzik yang jadi brass. Brass ni boleh? Ada muzik ke? Yang buat dengan padi kita. Brass. Apa dia? Apa tahu alat muzik beras? Ha, alat muzik apa? Tembaga? Ha? Yang ini trompet, trombon, clarinet. Tahu tak? Ha. Eh? Kan dia warna macam tembaga tu. Itu dipanggil beras. Nampak? Bukan beras bunyi. Atau string bertali. Bertali, apa? Alat seni bertali. Bila, lagi, biola, lagi, cello, lagi, banjo, lagi, kelele, kompolele, ha, lagi, gambus, ha, gambus, ha, ha, baik, inilah tidak ada ijma' ulama dalam perkara ini. Hak mana tak ada ijma'? Sekadar bunyian, bukan masuk tarian-tarian, jangan masuk nyanyian-nyanyian lagi. Muzik itu dibunyikan saja. Nampak? Ambil saksepon, bom-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 bom. Itu saja buat keluar muzik, tiga pendatang. Ambil kalau bom-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 bom, tiga pendatang. Tak ada lagi nyanyi, jangan masuk. Nah. Nah, satu pendapat mengatakan harus semua. Golongan kedua, ulama semua ni mengatakan haram. Yang ketiga, tengok bercara. Ha, jika disertakan arah, disertakan penyanyi-penyanyi wanita melayu gaya dan sebagainya, pokok haram. Nampak? Jadi faham lagi. Itulah pandangan ulama dulu, kini, selama. Tidak ijma. Ha. Bahagian sebahagian ulama tasawuf cenderung pada pandangan yang mengharuskan alat muzik. Tapi jangan nampak alat muzik dimainkan dengan nyanyi perompak, nyanyi latar, joget-joget macam ni disco kan? Bunyian. Faham lagi? Bunyian dulu. Eh? Ha. Kemudian alat-alat yang datang di dalam hadis yang Nabi tidak menegurnya, hukumnya harus tidak ada tindakan. Ha. Contoh bila Nabi sampai
daripada Hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, maka dipukul gendang. Gendang itu berlaku pandangan berbeza. Setengah ulama luar kata yang diletakkan di bawah, tum-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 tum. Ha, tadi si orang Arab dulu, gendang orang dan sebagainya. Katanya tu, kadang-kadang tak, ejaannya letak di sini, pam 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 pam. Jadi kata waktu tu, hukumnya tak ada pilihan kata haram. Kata kata harus, tak ada yang mengatakan haram. Hak selain hak datang dalam hadis. Jadi pandangan-pandangan ulama begitulah. Tidak ada pun maknanya menetapkan kalau kita ini haram, pegang tu haram, tak tahu. Tapi ada pandangan, tapi dia bukan nak. Terjadilah ijtihad. Nah, ijtihad itu berlaku daripada hadis yang umum. Antara hadis yang umum itu disebut dalam kitab Fathul Bari, sebut dalam kitab Zayul Awqaf. Nabi kata antaranya akhir zaman ini umatku mereka ini tak semayang, tak apa, tak ke masjid, duduk di satu tempat. Tempat itu kalau kita nak kata kelak malam pun boleh jadi, konsert pun boleh jadi. Yang kepala mereka itu bergoyang-goyang, nampak bil mahajid, dengan alat muzik wal muhammiyah, dan penyanyi-penyanyi wanita. Ha, jadi pendapat yang mengatakan haram akan hati ini, tengok tu mahajid, alat muzik, haram. Betul, betul, ada tantaran. Pandangan yang kedua mengatakan tidak haram. Yang haram di sini kerana ada muhammiyah, penyanyi wanita. Ha, kalau muzik saja tidak marah, hanya mengeluarkan bunyi. Betul juga. Nampak lagi? Next. Ha. Dan pendapat yang mengatakan harus pula ada muzik tanpa syarat, dia kata hadis ini bukan kata haram. Hadis ini nak kata hadis dalam rumah dia teka. Bukan haram macam hadis bangunan tinggi. Hadis dalam bangunan tinggi-tinggi. Maknanya bangunan tinggi bukan haram. Nak kabur dekatlah dengan kiamat, akan banyak bangunan tinggi. Bukan mana haram buat bangunan tinggi. Ha, betul juga. Kerana itulah terjadi pandangan yang berbeza sampai ini. Jadi kita ambillah pandangan ulama-ulama yang menghimpun dua pandangan ini, antara haram dan halus, ialah berhati-hati dengan muzik, jangan berlebih-lebihan. Nampak lagi? Jangan berlebih-lebihan. Sampai menyanyi, orang depan tengok kita main muzik, dia minum arok. Macam di bar, di lounge, kita main muzik, main piano. Tu main show, main shadow, main double bass. Main trombone, main saxophone, main ukulele. Yang datang, order punya. Junior Star, Angel Beer, Johnny Walker, Johnny Cuero, Johnny Nigo. Faham ke? Tapi nak tengok kita main, hasilnya. Kita jadi melompok perkara yang haram. Ataupun sampai meninggalkan solat, ataupun sampai dijadikan benda keutamaan dalam hidup, iaitu muzik. Sedangkan muzik ini hiburan. Hiburan itu maknanya sedikit. Bila sedikit dia cantik, bila dia banyak dia tidak cantik. Bini kita ambil sedikit eyeliner ataupun pensil celah, togel, aduh gitu, comel pasal dia sedikit. Cuba buat besar ni. Macam pemuk. Ambil itulah dengan muzik, dengan sokan, dengan hobi. Hobi itu sedikit, dia akan mengembirakan kita. Rasa tidak timbul. Tapi mainkan dari pagi sampai petang, itu bukan hobi, dia lebih hobi. Itu juga dengan muzik. Kalau dia sedikit muzik, okey. Ni hari-hari kena dengar muzik, nak tidur kena muzik. Maka dia sudah rosak di dalam muzik. Soalan terakhir. Dalam Quran wanita lebih ramai masuk neraka. Takkan laki-laki ramai lebih jahat. Kau muslimat tadi ni. Dia tak puas hati. Jawab ni dalam hadis tadi Nabi kata, "Itulah kerajaan dan usri yabi. Fara'ai tu binna. Fara'idat aksalul ahliha adisa. Kudu li Ibrahim alaihi salam. Wama zalika ya Ibrahim. Nampak? Lima zalika. Aku diperlihatkan naik pada malam aku dimi'rajkan ke atas langit." Nabi cerita. Nah, malam ini mi'rajlah. Aku dipertontonkan oleh Allah kepada neraka. Allah tunjuk neraka di Nabi. Allah tunjuk. Aku pun melihat. Tiba-tiba bila lihat dalam neraka, ramai masuk neraka. Yang paling ramai perempuan.
Laki-laki ramai juga. Bukan hanya 3 orang. Perempuan 5 bilion. Laki-laki 2 orang. Sekarang. Bukan itu. Maksud lebih ramai. Lebih ramai ni gini. Kemungkinan ada ulama yang salah hadis 51 atau ke atas. Daripada 100. Baik. Kalau 100%, 51% itu majoriti ke tidak? 51%. Majoriti ke itu lebih ramai maksudnya. Bukan maknanya perempuan laki-laki 1,000, perempuan 16,000. Kan itu lebih ramai. Boleh jadi 51%. Boleh jadi 60%. Boleh jadi 70%. Boleh jadi 90%. Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Kita tak boleh buat angka tepat, tapi lebih ramai. Nah, masa kata surau ini semayang subuh 15 orang, masjid itu lebih ramai kerana masjid itu, adakah masjid itu mana 5 juta? Tak. Boleh jadi kerana masjid itu 8 sini 15. Faham tak? Oleh kerana sini 15, kita kata masjid surau sana lebih ramai. Adakah lebih ramai mana 800? Bukan, mana lebih ramai dari 15. Boleh jadi 16. Faham lagi? Ha, tak betul tu. Tapi dia kata pula laki-laki ramai jahat. Betul tu? Memang laki-laki ramai jahat. Dan perempuan, perempuan ramai jahat dengan kejahatan yang layak bagi dia. Betul tak? Laki-laki ni Allah bagi dia kekuatan pada tubuh badan fizikal dia panggil. Nampak? Fizikal. Perempuan fizikal tidak kuat. Dia kuat vokal. Nampak tak? Vokal jangan panggil. Nampak tak? Amat tu kita dengar. Mua dia mua tak perlu. Ada ayah tak? Mana banyak perlu? Mua. Tok dengan toki. Tok lah. Toki dia. Mua tangga tu belum kau tahu. Ya tak? Tok. Oh macam buka kita. Lepas tu Allah bagi orang laki-laki jaga tangan, jaga kaki, berlari angkat barang gitu gini. Nah, tapi perempuan tak lho, berlari lah, lepok, berjalan, tu, lompat masuk dalam longkang, angkat barang, terbaik di dulu. Nah, tapi mulut, kata apa? Siapa sini, dia lebih power dulu dari bini dia, cakap dengan. Nampak? Bini dia power tak dulu? Oh, jangan main. Mata kejar dah malam, mulut bunyi ni. Mata kejar dah buruk. Nampak? Bersing benda ni. Pagi ni mata tak buka. Pagi bangun tidur, lepas tu lah mulut dulu bunyi. Haa, tu lah perempuan kelebihan dia pun. Haa, jangan main bapak. Dia power mulut. Dia gitu. Jadi, dosa dia, dia pun tanya. Ya, dia boleh. Pasal apa ramai kan ni? Perempuan. Padahal perempuan lemah lembut dan pakai-pakai lah. Jadi ni dia zalika liqillat ta'ati inna lillah wa rasulih. Rat sedikit yang tak taat agama. Dengan apa? Bini ustaz tak taat agama. Kan bini tu imam melawat tadi. Betul tak? Dengan apa? Dia domek masih mari sini ya tengok. Muslimah. Tak apa yang tak nak suami. Yang tak nak suami ni namanya perempuan soleha. Yang diibaratkan seekor burung-burung gagak warna putih di dalam 200 ekor gagak hitam. Kita pergi di Kelang, pernah jumpa gagak putih? Pernah? Berapa ribu ekor? Seekor yang hitam, berpepor, 6 ekor. 20 ribu ekor. Yang putih, isteri soleha. Bandingan Syuriah ni macam mana? Nah, kita panggil tu. Nah, kita panggil. Ya,
terus berlari pembunuh. Dia tak akan sanggup. Dia tak kata nanti dulu, dia tak kata relax dulu, dia tak kata sekejaplah. Dia tak kata tengah buat kerja, terus panggil on the spot. Dia akan jumpa buat rekod dia. Lari daripada dapur, rompak mesin basuh. Ini pun ada di rumah dia. Ada orang tak sembang lah. Ini yang kumpul lama. Sebab dia suami ni syurga dia dan neraka dia. Nampak? Dia taat orang ni syurga. Dia lawan orang ni kota hell. Lepas tu dia tak ada. Haa, saya cerita sama orang. Barang saya jumpa isteri tu guru kita, salah seorang. Kita pergi rumah je. Pergi rumah je, jumpa guru lah siapa. Dia nak suruh bini dia, dia panggil bini dia, dia tak panggil nama. Dia ketuk dua kali berlari pun. Ya tuan, dia panggil tuan hari tu ada tetangga. Selang beberapa bulan, kita tak akan pergi rumah. Kita hanya duduk di balai sok dan mengaji rumah kudus, biar nak pergi. Nah, di kali yang kedua dia ketuk macam sama, berlari pun. Kita ketuk masuk tulang paru, masuk besi tu. Tak mati, tak mati malu tadi. Hancur begitu, media tulang ni masuk besi. Panggil nama tak panggil ni. Datang anak tu panggil. Ayuh panggil tu. Tak kena tak. Suami panggil kena pergi. Tengah bawa hitam, lepoh solek. Tengah bawa hitam, ni. Ya, tengah mesin batu, tengah mesin. Suami panggil, rajak mesin. 18 kilo ke 16 kilo kerajaan ni. Ini orang yang paling penting dalam dunia. Betul tak? Ada bini kita anggap ke? Ada. Tak dapat solehah permata berharga dalam lari kurang. Mana sih? Hati dalam drama boleh buat kan? Drama. Paham lagi? Itu drama swasta. Jangan main-main. Kita nak keluar rumah pun dia pegang tangan kita, dia cium. Minta maaf lah sebab dia takut kita bayar accident tengah jalan. Ramai dah suami accident. Tak balik kotak mayat. Tak sempat minta maaf. Minta maaf dari kesalahan. Kita bisa maafkan. Betul tak? Nak tidur ke dia dah pegang tangan kita seperti itu. Takut suami mati dalam tidur. Betul. Kita tidur dia doa suruh mati. Dia nak dapat pesakit. Tidur kita ni nak dia. Nanti bini dah lama kan? Jangan. Dia bukan saja salam tangan ni, cium tangan. Dia letak makanan apa semua, dia tunggu kita makan pagi. Tak, bila kita silakan makan tak dengan berkat bismillah, kita pun molek-molek seronok nak cari mana. Miss World pun tak tahu begitu. Kita makan dia tanya sedap lah bang. Saya makan sama, silakan. Baru dia makan. Ni suami tak nak makan, paling tanya tu dah mulut tu. Macam baca air. Dia dipik tangan kita, baju kita dia kasih. Kalau yang jenis pakai kopiok, dia ambil kopiok. Yang jenis pakai handmade, dia beletok handmade. Dia turun tarik. Kenapa tak ada gitu? Dia ada kalau kita jenis ajar kereta, dia turun buka pintu kereta. Silakan masuk. Kita duduk, pak. Tapi bagi kaki angkat dulu. Orang tutup pintu. Jalan. Bukan saja jalan tu. Dia siap duduk belakang. Oh, ada bini.
Oh, tahu ni. Tempat kacau itu dalam. Kita pergi sampai 100 meter tu masih nampak dalam sat bila tu. Bini pun ada tu. Tak ada form lah. Nampak? Kita ni kerja ni nak layak ke dapur ni tu. Masih macam lah. Ha, layak tengok Facebook dia. Ha, kita tahu ni mana. Bayar lah 18 ribu. Bila tengok-tengok. Tengok 3 ekor. 4 ekor ke dia. Ha, betul tak? Jadi yang keempat yang Nabi kata Jibril jawab walika surati tabaru dihina kerana mereka tidak berhias untuk suami tapi berhias untuk orang lain. Orang puan yang kerja pejabat minta maaf lah bila jadi pejabat lawa pakai pakai undercoat lah pakai kerja lah pakai blusher lah pakai eyeliner lah telentong dengan baju dan tudung dengan baju kena matching lah. Kena matching tone warna jangan lagi jauh. Tak lagi. Eh, kasut pilih lah. Pilih pakai beg tangan pun pilih. Jalan pun ni, ni catwalk. Depan suami, telefon pun. Kan? Macam nak bertelur je lah. Jadi haram tak tu? Haram. Allah kata wala tujina tina tahunna illa bi qulatihinna. Haram bagi wanita menonjolkan kecantikan hiasan solehkan gaya mereka itu melainkan untuk suami-suami. Bini kita comel macam mana? Di pejabat tadi, di rumah macam anak kambing. Di rumah macam malam ni, pun tak ada orang yang ada pakai gitu. Malam ni, ada bersih apa? Tak ada. Di rumah, nak pergi pejabat, lipstick. Bukan lipstick saja siap dengan super gross spray luar UV protect. Ha, betul tak? Nak masuk pejabat ni tiga undercoat kangaroo, jotun, IGR yang tadi spray clear atami ni, blusher ni, strawberry, atami eye shadow, baby blue macam kebenera. Ha, betul tak? Ha. Bukan kata siap itu, bawa tisu dulu, tisu lemak. Masuklah kereta, ni betul ni tisu kau ni. Nak masuk opis, betul pula. Masuk opis dah, buat kerja sekejap, tengok pula. Betul tak? Di rumah aja, kita nak pergi kat dia, dia ada apa kerja? Tak ada, macam tu. Dia dah betul. Dah dah pakai laju, kenal kacau. Tadi berat ni, takut tadi. Tekok hitam atas bunyi. Jadi kalau kata itu mereka berdosa kerana mempamerkan kecantikan bukan orang yang menjadi suami. Dia hanya tunjuk pada orang yang tak bayar mas kahwin je. Haji Nabi. Jangan suami dia ni buat lebih kurang. Maka tempat dia di luar tu. Nama tu bilang. Ada soalan risau. Kita ada masa 2 minit. Pak. Kita pergi pukul 10. Nek, 10 minit ni. Baik. Kalau kita beli kereta atau rumah, kita beli kereta baru ke kereta sekarang? Kereta baru, okey. Kereta baru mesti ada dua kereta. Okey, bawa dua kereta pergi bank. Biar dua kereta jual pada bank. Lepas dua kereta jual pada bank, kereta kita jadi milik siapa? Bank. Awak pergi dengan bank bayar surat. Tak jadi riba, okey? Mana ribes? Kau faham buat tu? Orang beli dengan dia bayar ansuran. Semua bank ni? Haa, okey, okey. Lagi buat tak? Wahabi. Apa dia Wahabi? Saya pun tak berkembang tapi dalam dia Facebook ni macam-macam. Dia gini, Nabi pesan. Satat tarikuhum mati ala salati wa sabahina fiqah Sintani wa sabahina fina wahidu fin jannah Mahum fin jannah ya Rasulullah. Qala hadis pertama ahli sunnah wa jamaah. Hadis kedua ma'ana alaihi wa ashabi. Baik. Umat aku akan berpecah jadi 73 golongan fiqah. 72 masuk neraka. Mana sesat?
satu golongan saja yang selamat masuk surga. Lalu seorang sahabat tanya, mana satu yang selamat? Nabi jawab, yang akhirnya kita faham, ahli sunnah wal jamaah, atau pendeknya sunni. Jadi yang selamat adalah ahli sunnah wal jamaah. Muhammadi firqah, nama apa pun bukan ahli sunnah. Kita tahu ahli sunnah wal jamaah. Lain pada itu, jangan itu. Faham ya? Muhammadi pun nama Mu'tazilah ke, nama Qadariyah ke, nama Syiah ke, Ja'fariyah ke, Wahabi, Wahabi ke, Salafi ke, Wahabi apa lagi? Muqadariyah apa lagi nama Wahabi? Syekh Islam Tura, Islam Libera, Aw, Raka. Nampak? Kulluhu binah. Semua yang lain ahli sunnah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Wa ma'ana alaihi wa ashabi. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini yang sumbernya pukul 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Faham? Yang tak semua mereka Quran saja. Geng-geng Kasim Ahmad. Anti hadis. Quran saja. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Quran hadis saja. Ada juga tak mau pandangan ulama, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, ana alaihi wa ashabi. Aku berjalan atasnya, aku Quran dan hadis, ashabi sahabat-sahabat aku. Imam-imam mazhab di kalangan sahabat, si Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Nah, dan sebagainya ahli takwa. Ini dah asal pandangan pak mazhab takoh. Mazhab takoh pak ni tidak asal sebenarnya. Mereka pandangan ini ikut pandangan sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi saja tolak tak mau pakai sahabat, itu ahli sunnah. Kita bukan ahli sunnah, kita sunnah wal jamaah. Sunnah aku, ana alaihi, ana ashabi itu menunjuk kepada jamaah. Faham tak ke? Jadi ikut jamaah yang ramai. Nah, tak mau nama lain. Mau nak buat nama Salafi, mau nak buat nama Wahabi, mau nak buat nama Syiah, mau nak buat nama Mu'tazilah. No, kita nak yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Faham lagi? Ahli sunnah wal jamaah yang bukan saja bab-bab khilafiyah lagi ini menerangkan, tapi mereka mencegah kemungkaran yang berlaku di dalam negara. Betul tak? Jadi ada satu ruangan yang duduk bertikai benda-benda yang khilafiyah saja. Tapi benda yang ijma' ulama, pergi judi, berhala, kasino, ditinggalkan hukum Islam, mereka berdiam diri. Betul tak? Oh. Adakah mereka golongan yang benar? Tak. Mereka yang berminyak-minyak air. Cuma menunjukkan pandai dalam sebagian ilmu-ilmu untuk menarik perhatian, untuk mendapat abang dunia. Dalam masa yang sama, mereka bersekongkol dengan orang yang meneruskan kezaliman di atas muka bumi. Betul tak? Oh. Ini masalah. Soalan terakhir. Ya. Ha. Masa khutbah. Haa, lalai. Lalai. Nampak? Haa, lalai. Haa. Main satu hari, Nabi tengok orang laki-laki dia cakap. Jangan bising. Jangan-jangan bising itu tegur. Patutnya memberi pahala. Tapi Nabi lalai. Walaupun kata jangan bising itu benda yang baik, apa larut? Larut. Sudah larut. Jadi ulama hanya menggunakan kalau kita nak tegur, bagi syarat. Nampak lagi? Tapi kalau dia tengah orang macam tu semua, dia keluarkan telefon, dia tutup telefon. Nak tutup. Bukan nak apa, tutup. Itu bagus. Nah, sebab masa tu semua, kita tu buat masa tu semua. Ada pun masa kuliah lain. Masa kuliah, kita buka Facebook, kita tarik apa yang disampaikan itu. Tak, supaya orang dapat berkongsi ilmu. Pokoknya harus. Tapi orang duduk sampai tu, dia pergi tarik, dia naik. Bila duduk-duduk lain, akan bawa awet dia. Itu baru harap. Ataupun dia, pokoknya makhluk. Tapi masa ketua jemaah istimewa. Segala semayang haram mereka tak yang masjid. Maka berikan kepada perhatian. Ada soalan? Ya, saya. Ini apa awak banyak lah. Tak benar. Buat macam dia lagi. Ada hati cakap. Kenalah di kamu rata-rata. Kenalah kamu rata-rata. Tak ada. Tak ada lagi. Saya nak tanya Ustaz, kita hukum kerja makan komisen. Makan komisen? Boleh? Tak, tapi kerja untuk komisen itu kan? Kerja untuk bank yang ada interest.
Dia gini, tengok zat kerja. Kerja yang haram, komisen yang haram. Kerja yang tidak haram pada syarak, komisen yang harus. Tengok jenis kerja. Komisen bukan mana haram, komisen mana upah. Apa? Harap bagi jarak, raya bagi upah. Obatistan, komisen. Lagi soalan. Air yang kurang dari botol Coca-Cola lah. Ha. Cukup panas. Ha. Cukup. Okey. Kadang-kadang kurang dia tambah dia dari air tak sampai ke kepala, kita celup tangan. Celup, ambil cebok tu kan. Okey. Dia air yang belum kolong, dia air mustakman. Bila dia sampai ke kolong, dia jadi mustakman. Dia mustakman ni, kita bila kurang daripada dua kolong. Sampai ke kolong, dia air yang kuat. Nabi kata Al-Mah, ila balau kolong lain, dan kami dalam kolong. Air yang air ni bila sampai ukuran dua kolam, dia kuat. Maksudnya mutlak. Malam lagi. Apa ni masalah? Tak masalah. Okey? Saya kalau macam, hari tu belum kita masuk dalam tu, kita ambil cebok, kita cebok dengan tu. Buat apa ambil air? Tak minum, basuh hidung, apa sih bersuci? Bersuci? Tangan kena? Ada masalah tak? Tangan tak ada lagi. Air mustakman ni nak faham gini. Kita mandi junub, kita berhadap so, nak mandi junub tahan, kita pun masuk dalam besek, berdiri dalam besek. Kita duduk dalam besek, kita buka shower atas air hujan. Bila masuk, air ini kepala, kita pun tak niat mandi dengan kat hadas. Selesai mengelupu bata tubuh, tutup air. Bila tutup air, kita keluar daripada besek, ada air dalam besek. Air itu sudah dipakai atau belum dipakai? Sudah dipakai. Sudah dipakai bahasa Melayu, bahasa Arab, mustahmalun. Itu mustahmal. Nampak? Ha, lagi soalan. Contoh saya kalau kita pergi masih ke surau, kita puji mahal itu kan, kita puji imam itu. Tapi kita tak perasan bila dia suci tu baru nampak dia tak perasan. Nampak apa? Dia punya baju yang sebelah kan. Semua dia suci nampak atau tak tinggi. Nampak dia pakai pendek pakai dasar. Dia pakai kain darah tapi nampak spender dalam. Atau dia pakai jubah nampak spender dalam. Contoh dia pakai macam t-shirt. T-shirt terangkat nampak spender. Tak apa, dia tak boleh nampak orang. Spender dia tinggi sampai tak bakar. Saya ni faham ni. Faham tak? Nampak spender tak? Macam orang makan spender kan? Nak baju kena baju kena, jadi masuk dalam spender. Spender dia tak kat ada. Baju baru. Ya, yang batas semayang bukan nampak spender. Nampak how? How kan? Nampak spender dia batas. Pakai spender bukan bawa ni. Mayang. Tapi kan kau batas kena di namu. Nampak. Ada lagi, Pak. So, ada yang orang ni dikongsi, Bangkok. Ada? Aurat wanita kan? Ha. Ada aurat wanita sebenarnya. Dan wanita ada dua pandangan. Kerana hatinya lebih kurang menunjukkan kepada kedua-dua ini. Yang pertama, seluruh badan adalah aurat. Nabi kata zaid ini. Faham lagi? Tangan, dua tapak tangan dan belakang boleh buka. Pakai baju dengan panjang dan muka. Lebih pada itu, aurat. Pandangan yang kedua, seluruh badan di hadapan laki-laki ajnabi adalah aurat. Dua-dua betul ke? Nampak? Jadi boleh pilih tak? Pilih-pilih itu keringat yang pakai kita. Betul tak? Nak pakai hidung semua pun boleh. Nak pakai hidung semua pun boleh. Tapi bila kita tak tutup muka, jangan cover dalam bak, tak barus. Tak payah meluh jalan muka macam orang ni buat jalan nak pulang. Faham tak? Boleh jadi muka tak? Ha. Jadi kena jaga. Lagi soalan? Soalan kalau pakai baju MU. Pakai baju MU? Tak sah, pasal semua tak pakai. Kalau kita pegang babi haram, lalu bila kita pegang, kita ambil untung atau temak. Macam mana pula bila kita pegang awet sendiri, sedangkan awet itu pun kita pegang haram. Macam mana mau basuh? Soalan ini macam mana mau basuh? Kalau pegang awet itu pun haram juga. Ya. Kalau macam mana? Ah,
ada perkara yang bila kita buat kena masuk haram, ada benda yang haram tapi tak kena masuk. Okey, awak pegang najis air kencing, pegang babi, tangan awak najis. Pasal apa awak masuk? Sebab tangan sudah dekat najis. Betul tak? Perempuan najis tak? Tidak jadi. Dia hanya haram kita sentuh tanpa berlapik. Jadi bila kita sentuh hanya haram, iaitu berdosa saja. Tidak ada masuk. Ada benda yang kita kena masuk, ada benda tak payah masuk. Awak pijak ke ayam kena masuk. Tapi batallah wuduk. Tak batal. Nampak? Awak kentut kena masuk. Batallah wuduk. Ha. Jadi kalau awak pegang kena basuh tangan, awak tengok dada awet pernah tengok? Jangan tipu. Jadi kena basuh mata. Ha, itu. Lagi soalan tak? Saya nak tanya dalam menuntut ilmu ni, kita ada kelas mengaji. Contoh malam ni ada kelas mengaji. Kita ada kuliah macam ni. Hmm. Jadi mana lebih utama? Kalau ada kuliah mengaji ataupun kuliah. Mengaji juga apa? Ini mengaji. Mengaji Quran. Ah, mengaji Quran, belajar membaca Quran. Baik. Apa yang paling penting sekali kita kena faham tujuan. Dan belajar Quran itu penting. Dan belajar kuliah pun penting. Agama nak tahu hukum-hukum. Nah, yang mana kita boleh buat, kalau kita boleh buat yang kedua-duanya terbaik. Tapi kalau kita tak boleh nak buat dua-dua, kita jangan tinggalkan dua-dua. Malik rukukulu atau rukukulu. Benda yang kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Mana yang lebih mudah bagi awak, itu yang terbaik. Tidak ada yang tidak baik. Awak boleh buat Quran terbaik, awak boleh belajar kuliah terbaik. Sebab apa saja awak buat, ilmu agama Allah semua terbaik. Orang belajar nahwu terbaik. Dia pergi ada kuliah Quran terbaik. Orang ni kuliah ni semua terbaik. Semua itu Islam. Okey. Lagi soalan. Kita balik. Kalau kita pergi ke masjid, ada kuliah. Adakah perlu kita solat saya ke masjid dulu atau terus ke masjid? Solat saya masjid hukumnya sunat. Kalau awak sebayang, terbaik. Tapi jangan masuk kepada orang saya. Okey. Belakang ni. Ustaz, saya pernah ditipu. Panjang dia panjang mana? Tidak ada sebarang ulama yang sepakat mengatakan panjang ini haram, panjang ini haram. Tak ada. Mereka berbeza pandangan mana yang makbul. Nampak? Setengah mengatakan dibiarkan panjang, tidak dipotong. Apa? Sampai ke punggung. Tak ada, sampai 15 meter tak ada. Faham lagi? Dan setengah mengatakan macam pandangan Sayyidina Ali. Ini tidak dimadah, ini pandangan sahabat. Ha? Sayyidina Ali kata, sunat pegang lagu ni, genggam potong yang lebih. Faham lagi? Jadi semuanya elok. Tidak ada tetap mesti kurang tak lebih pada 8 meter. Nampak? Ha, jadi berjangkutlah kamu walau sedikit, dia dapat pada sunnah mengikut Nabi. Ha? Dan orang yang dia nak berjangkut tapi ketebunan dia tak nak janggut. Lagu dia licin macam bola snooker. Contoh, tapi dia nak, adakah dia boleh buat? Kadang-kadang tak dapat. Dia beli minum kadang-kadang tak jadi. Dia dapat juga pahala tersebut. Sama dengan orang yang berniat mati syahid, nak pergi berang di Syria, nak pergi mati di Palestin, nak mati di Afghanistan sekarang, Taliban sedang berang dengan tentera Kristian NATO, tak dapat pergi, mati sini je, dengi, dapat mati syahid, Nabi Jami, faham lagi? Ada yang ada? Lapa buruk lah. Macam ni. Kalau Musa jual beli, saya pilih satu barang ni harga 100 ringgit. Okey, cepat. Saya jual balik ke harga 200. Okey. Dia beli barang 100-200. Apa kau hukum? Hukumnya ada orang tidak? Tak ada apa orang ni, hukumnya laku. Dengar baik-baik. Barang ada tiga jenis. Satu barang yang ditetapkan harganya oleh pemerintah. Masalah ini, masalah amnon itu pakai. Pemerintah dalam bak ni, kita roti. Menetapkan harga, contoh harga gula, harga minyak dan sebagainya. Terang. Jadi tak ada sembarangan. Barang yang kedua, orang penting. Orang jadi keluar orang ramai. Tahan lagi, keperluan orang ramai. Tapi tidak ditetapkan lagi harga oleh pemerintah. Waktu jangan berlipat-lipatkan segala. Ha. Barang yang ketiga, barang yang tak penting apa. Macam spek mata hitam. Awak tak beli, tak masalah. Kita beli RM1, kita jual 5 juta. Berpandang, siapa suruh beli? Bodoh.
Jadi pada yang penting yang kita nak jaga hati dua tadi, yang pertama jangan lawan harga pemerintah. Yang kedua barang yang memang penting orang kena beli tapi tidak ditetapkan harga. Yang tu jangan melampau. Nak tahu melampau tu saja ada tetapan tertentu. Tapi jadilah kita yang membeli, yang menjual, kita jadikan pembeli sejak. Awak nak jual harga 200. Ha, barang tu tak penting tapi tak tetap harga. Awak andaikan awak jadi pembeli. Padahal mahal sangat ke tu? Kalau okey, okeylah. Sebab orang yang menjual, dia tak rasa duit, dia rasa jiwa pembeli. Kita duduk tempat pembeli. Mahal sangat. Aku lah kan. Nampak lagi? Soalan. Kalau suami isteri, isteri tu kalau mak dia suruh bayar duit, hutang daripada bila-bila dia ketiga besar. Mak dia bila suruh bayar balik? Haa, bayar balik. Lagi kan, jika baby tadi, dia buat syarat kontrak. Mok dia masih melahirkan baby, jadi mok semua nak bayar balik. Mana kata dia tak belajar. Iyalah, okey. Daripada kecil dah betul kan. Mok beli anak, bila anak tu besar, mok semua bayar balik. Betul tak? Haa, gini. Dia gini. Dia beli anak, sampai anak tu besar, mok tu suruh anak bayar balik. Yang dia beli dari kecil sampai besar. Faham lagi? Wajib dah anak dia bayar. Wajib jika anak itu sudah buat syarat. Masa anak tu lahir, baby tu kata, mak yang masuk syarat sampai saya besar, saya akan bayar balik. 227 wajib bayar. Ada syarat? Ha, dah wajib bayar. Siapa yang boleh benda anak? Okay. Ha, baik. Okay, tak ada. Cepat. Okey. Dia berbalak dengan seseorang. Seseorang itu bila berbalak, orang yang balak ke dia, kata dia tak ada. Awak makan hakinya selalu ini. Awak lepas-lepas, ha? Pokoknya ada. Ha. Yang boleh kita kata yang akan datang. Lepas pada ini kalau orang ambil, dia tak ada. Boleh kata. Yang makan dah tak boleh. Kita bertawar. Kita belanja makan, chicken chop, chop leven, chop tu. Dan dia makan tak. Kadang-kadang makan apa benda, ayam kita rasa. Ha, ayam, kepala ayam, kilo tepung, kau pandang. Itu masih kita baik lah. Bila kita berbalok, kita kata, selama ni aku bayar, aku jamin, mu belanja, mu makan, haram. Pokoknya haram. Allah tidak dengar semua perkataan kita. Dia ikut hukum syarak. Tak lagi. Itu sudah terlepas tak pakai. Benda yang tak sah, tak sah dia. Ha. Ha. Tamu maafkan kita. Hukumnya sesat juga kita. Tapi kita jangan putus asa. Setiasa minta maaf. Tapi semua tidak. Saya minta maaf. Dia kata kosong, kosong. Ada yang mana? Ha. Dividen bukan haram. ASB bukan haram. Dia jadi satu itu haram, asalnya haram. Kita menyimpan dengan satu bank, dengan satu tabung, hukumnya harus. Yang jadi haram, video, hukum kemudian. Apa sebab? Duit kita bila disimpan, mu simpan 1,000, aku 10,000, aku 1,000,000, aku 800. Akhirnya jadi contoh, 100 bilion dalam bentuk. 100 bilion ini diniagakan. Hukumnya harus. Dengan terma yang kita sudah tahu, bila kita menyimpan pula. Bila kita buat saving di situ, kita baca terma ni antara term-term ya, duit kita itu diniagakan. Terap. Sama ada bank atau ASP. Yang jadi haram bukan tersebut, bukan niaga. Bila diniagakan dengan syarikat yang tidak patuh syariah. Ha, maka jadi ada keuntungan yang dapat daripada modal yang asal ini menyimpan yang daripada okey, sudah bercampur dengan yang syubhah atau haram. Keuntungan tadi dibayar sebagai dividen kepada penyimpan. Jadi dividen asalnya harus menjadi haram jika keuntungan disyarikat yang itu sebab yang salah bukan berdua-dua, bukan orang ramai tu atas-atas jenis-jenis rambut tak ada untuk bini. Lagi soalan tahan orang tak tahu banyak. Tak tahu. Waktu salat subuh itu sudah habis. Baru kan?
Yang pertama yang Jibril bagi tahu Nabi, dia ajar. Ha. Bab Jibril dan dia ajar Nabi, Nabi guru dengan Jibril. Nabi tak main YouTube, Jibril. Soalan ni macam mana kita nak tahu waktu subuh tu Nabi? Waktu subuh Nabi ni dia naik bulatan matahari. Ni dia pakai kaki langit. Kaki langit, bukan kaki dia, kaki gitu. Ha, tak? Ha, kaki langit. Ha? Kita pergi di pantai, kita tengok hujung sana yang rasa flat tu. Tak, pagi-pagi hari. Dia duduk matahari dulu ke, duduk bawah matahari. Bawah lah duduk. Mana ada matahari atas dulu. Pening kan. Maka dia akan keluar cahaya dulu. Belum lagi nampak dia punya ni. Objek. Terang, bulan ni belum ada. Cerah dekat Nabi. Bila keluar sikit saja itu, habis waktu minggu. Faham tak? Keluar sikit saja. Oh, kita panggil apa? Sun. Sun Marat Ais. Ha. Arab lagi. Ish. Roh. Ha. Matahari terbit sinar. Nampak? Ne? Ha. Maka keluar sikit tu nampak habis. Ha. Sikit ke bulatan. Matahari tak pak sikit kasi. Kat sini bulatan. Ha. Sikit bulatan tu. Habis. Kalau tak ada pakai kita nak pergi lindung bukit, lindung hutan dan sebagainya. Pakai jam. Jam ini bukan jam ini kita direct dengan matahari. Tapi jam ini setelah kita tengok kalender-kalender tu palak dibuat setahun sekali. Ha, oleh ahli palak. Palak. Nen, dia tulis-tulis. Okey, waktu subuh, habis waktu subuh, 7:05. Maka kita tengok 7:05. Okey. 7:05. Okey, nanti waktu subuh. Tak wajib kita pergi pantai. Jangan pergi pantai molek. Tak nampak. Itu waktu sunset. Maghrib. Ha, kena pergi ke negara. Letih tak nak tengok. Faham lagi. Betul-betul laut. Ha, jom sini tengok jam. Boleh pakai. Faham lagi. Soalan terakhir. Faham. Ada. Ha, bakar. Ha. Batalkan puasa sunnah. Batalkan wajib ganti balik. Sunnah ganti balik. Sunnah ganti balik. Puasa sunnah kita berhenti. Sunnah ganti balik. Puasa wajib ganti balik. Okey, ada yang salah? Mestilah salah. Sekejap, pasal khutbah. Tadi kita cakap pasal tadi basah dengan selawat kan. Sekarang ni kebanyakan sebenarnya buat kutip duit. Tak boleh. Kutip duit sebelum khutbah. Berhentilah. Silat. Jangan masa khutbah. Lepas bayar boleh. Nah lagi. Lepas bayar. Jangan masa khutbah. Nah. Masa khutbah, Nabi hanya benarkan solat tahiyat saja. Jadi, kutip sebelum khutbah. Atau selepas bayar. Lepas pada khutbah nak naik, nak turun mimbar nak bayar, jangan umur-umur apa-apa. Ceramah orang kan, ada setengah ilmu ceramah pula. Pada ni, jangan lupa ceramah. Oh, tak betul-betul. Oh, orang punya hijab. Jadi, insyaAllah. Pada yang belum saya jawab, insyaAllah tanya pula pada orang lain. Kalau tak banyak, sedikit kita dapat maklumat pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Al-Imnah kepada Pa'ana. Wa alhamdulillah.